Yo, what's up, yo. Halo, Tantians, bertemu kembali bersama Tridon G. Malam minggu, malam yang panjang. Kakek, nenek, main cewek, gak ada ojek. Halo, Tantians, bertemu kembali bersama Tridon G. Di malam minggu ini kita akan live streaming kembali. Kita mau leveling ya kan? Ini kan AUD. Nah, kayak mana cara Tridon G atau Yu-Gi-Oh to leveling? Banyak yang tanya tuh, cepet kali naiknya, ngerti? Gila, gak ada obat atau uak kau bilang. Bentar ya, kita setting dulu. Halo Bang Pojananda, first ya, mantap, ada obat. Spooky habis kah di out bro? Iya bang, di Palupe Spooky udah habis tadi habis ya. Kan itu sering banyak yang nanya nih kan, kenapa aku lab ini, sering untuk leveling, sering banyak yang nanya nih. Halo Monkey Pants, hola bro, yo, what's up yo. Itu kan, ini kan banyak nanya nih, karena kan kemarin aku saranin tuh nggak usah dibelikan titelnya. Nah banyak yang nanya nih isi titelnya apa. Tadi udah aku ambil tuh titelnya tuh, tadi titelnya udah aku ambil sebelum kita leveling ya kan. Nah kita cek dulu tuh apa sih isi titelnya, ya enggak, kita cek tuh apa isi titelnya nanti. Oke. Ya belum rame ya, biar nggak banyak pertanyaan-pertanyaan yang ulang-ulang. Sabar dulu ya kan. Keren ya kan? Ih, Tridon G ganteng kali ya kan? Nggak ada obat. Ntar kita bahas ya sebentar lagi ya. Ya armornya di mana nih dia nih? Buka di sini kah? Ayo di sini. Agak di dulu. Karena ada banyak nanya tuh kan, titelnya bagus enggak? Nah ini kita jawab ya, halo Bang Lepi Ackerman. Ntar lagi kita cek ini ya. Okay.
Yang sana aja ya kan. Sering disi-disi tapi inilah, tak kena apa dia disi-disi mulu. Tuh ini apa lagi yang menyatu kemarin tadi? Hai bro, Her Highland on request. Waiting for the best combo for leveling, oke? Okay? Oke, udah 30 ya. Kita langsung cek aja ya. Nah, selama ini kan banyak tuh always all people ask me what effect from the title, from the spooky new spooky title. Banyak orang yang tanya aku kan, apa itu Trident G? Epic dari spooky title yang ini, ya kan? Nih. Jadi Aor ya, iya bang. Aor sama Aop sama aja bang, sama aja itu. Patchnya sama, sama-sama dari Palupi. Oke. Nah di sini aku akan kasih lihat kalian ini apa sih efeknya. Now I show you what effect from the new spooky title. Oke, ghost bright and ghost room. Oke. Okay, I use this one and I use this one. Oke. Okay. Bahasa Inggris kok tiba-tiba macam air ya? Ya kali, air. Nah, oke, okay, let's check. Mari kita cek. Ghost bright. Oke. Okay. 20% defense, 20% attack. Workload 20% XP sama aja ya kan, sama aja sih ini. Coba ya set prep set, oke okay, nggak bisa itu berarti ya, mesti kita pain dulu yang di sini mana ya kita ituin prep dulu ya, kayaknya terlepas dulu baru take power 22 baru take power 22 akan kita lepas dulu. Oke, ini kita pasang. Set. Oke. Let's check how the effect. What the effect? Ghost bright. Mana ini dia? Ngelek-ngelek di sini. Nih. Yang ghost bright itu dia attack power 20%, defense 20%, XP 20%, workload 20%, ada critical 6 sama speed. Speed ada 60. Speed 20. Berarti tele ini bagus untuk apa nih? Invasi. Rebut-rebutan monster pakai ghost bread lumayan. Oke, okay, ghost bread udah jelas ya. Ghost room. Ghost room itu defense, take power, XP sama aja. Nah, kalau yang tadi itu dia nambah critical sama speed, yang ini nambah action power 6. Nambah action power 6, speed 20 ya. Oh, criticalnya aja ya. Yang tadi critical, di sini dia nambah action power. Kalau action power ini biasanya bagus di IND Merlin. Jadi kayak job melee, job spear, job power saw, job axe atau job whip. Kalau kita kasih pakai ini, kita kasih pakai title ini, dia di turn pertama itu bisa main dua kali tuh. Karena action power-nya juga nambah 6 di sini. Tapi lebih bagus sih aku rasa kalau mau cari action power itu di event ini Happy New Year kayaknya ya. Di Happy New Year.
Karena action powernya 22, yang tadi kan 6 cuman kan. Berarti nggak worth it sih. Kalau kalian yang nggak ambil sih, aku bilang kalian beruntung nggak ambil, nggak ngabisin item spooky kalian, item kalian fragment. Karena efeknya sama aja standar. Kalau yang lama, titel spooky yang lama itu kan yang ini tuh, spooky hunter. Kalau yang ini bagus karena di sini dia attack powernya 50%, ya nggak? Titel spooky yang lama itu. Halo Bang Muat, oke Bang. Halo Om Bris, oke Om Bris. Ini ya, Om Bris kemarin nanya kan, udah aku kasih tahu kan. Kalau kalian ngambil jong, lebih bagus gak usah diambil. Karena cuma 20% attack power. Di semua titel kita ini aku rasa rata-rata 20% itu standar, kecuali Dimension, Apalon, Freedom ya kan. Kalau 20% itu gak ada apa-apanya. Sayang. Lebih bagus gak usah diambil. Halo Bang Riki, halo semuanya. Halo, hai lu. Oke. Nah, kurang bagus sih titelnya. Oke, titelnya gak bagus sih. Kalau aku rasa gak bagus. Kalau bagusnya tuh player-player baru. Tapi kalau player baru pasti gak punya spooky kan. Lebih bagus ambil spookinya daripada ngambil titelnya. Oke. Kalau saran aku, titelnya gak usah diambil. Ambil aja aksesorisnya. Oke, mantap Bang, akhirnya tahu juga. Iya Bang, ampas Bang, titelnya ampas. Aku jadi tumbal ya kan. Titel Ekmekti lah Bang, bisa tahan selamanya. Kecuali sama Uti katanya. Iya pula, Almekti kita ada Bang. Kalau Ekmekti kan itu beda kan. Kalau ini kan gratisan, itu gratisan. Tapi kan kita ada cings itu. Cings ngambil titel atau cings ngambil aksesoris. Kalau setelah kita cek sama-sama 20% attack power, aku saranin gak usah diambil. Aku saranin ambil aja aksesorisnya. Oke. Malam Bang Pen, halo Om Pis. Jadi kelar ya. Kelar ya tentang semua pertanyaan kalian. Anak Palupe, anak Atlantica Global ataupun anak Atlantica Rabbit. Kelar, clear ya. Titel yang dari sini, titel yang dua itu yang dari Evan Spooky, sama-sama attack power 20% selama 60 menit. Oke. Bedanya yang atas itu critical, yang bawah action power. Bagus enggak? Sedang-sedang aja, biasa aja. Enggak ada yang istimewa. Lebih bagus ambil aksesoris spooky-nya aja. Bang Benz, itu udah persempat semua. Iya, kalau ini udah persempat semua, Bang. Ini udah persempat semua sih, malah lebih, Bang. Nih persempat. Karena kan ini aja. Kayak gini-gini aja dia, udah persempat semua, Bang. Gini kan, gini, persempat semua ada, Bang. Dia kemari udah plus 4 semua sih kalau yang ini. Ini enggak ini. Karena ini kemari kan udah plus 4 ya. Udah plus 4 semua Bang kalau spooky. Malah lebih-lebih sih. Ini ya di sini-sini. Banyak lebih-lebih ya di spooky-spooky ini ya. Plus 4 enggak kepake nih. Ini plus 4 enggak kepake tuh Bang. Malah ini nih sampai enggak ada star stone-nya nih enggak kepake nih. Ini nggak kepake, udah kelebihan, makanya aku ambil. Ini tuh banyak kali nih kuni. Nih, tuh itu kok ada kelip-kelip nih. Boxku udah banyak nih, 52 nih ya nih. Selection boxnya 52, ini 72. Ini kemarin iseng-iseng aja aku ambil 16 hari doang aku ambil. Siapa itu nggak aku ambil lagi karena emang nggak perlu sih. Nih ya, nggak perlu, nggak aku buka pun. Untuk apa dibuka? Nanti nyampah di sini. Malah mau kebuang nih. Apa kita buang aja yang ini, jangan lah, nanti perlu untuk mercenary tuyul di mercenary room ya kan, daripada dia nggak pakai aksesoris ya kan. Ya udah, mail ke Brace aja, diinca dah biar nambah persempatku. Nggak bisa Om Brace, kalau bisa aku mail, kenapa enggak ya kan. Oke. Hai Al, buat yang baru bergabung, selamat bermalam minggu. Buat yang jomblo, jomblo itu pilihan ya kan. Tapi tetap aja menderita ya kan. Tetap aja kesepian. Oke, nah kita akan bahas tentang combo yang baru nih. Combonya nggak baru-baru amat sih, cuman baru mau aku bagi aja. Selama ini udah aku gunain sih, cuman ini mau aku bagi. I need share how to Trident G lab up level in kill Yeti.
Oke. Bang, selain ORB, Merlin harga 1,55T udah cair atau kemurahan? ORB-nya doang, Bang. ORB-nya doang standar sih, Bang. Standar tuh, Bang, standar. Jadi karena aku mau pakai Merlin, kan nggak mungkin itu kalau pakai Merlin kan aku mau damage tuh, mau pakai damage di Merlin. Jadi aku harus plus 10 ini nih. Kita atlas dulu ya, kita ke market dulu, ke duit dulu kita atlas. Aku farming 3 hari udah dapet sekitar 1,1T. Plus aku beli atlas tadi 2.900 atlas, aku beliin atlas. Plus aku beli buku ini di tuyul, aku beli buku ini 40 biji udah. Unyil. Aku udah stok buku si unyil ini 40 biji harga 10M semalam aku beli. Aku udah stok 40 biji nih harga 10M aku beli. Berarti itu 400M sekitar berapa? Hampir 1,7T sih. Goldnya. Karena kenapa bisa gitu banyak? Pas battle, Bang. Battle-nya cepet, XP-nya gede, gold-nya banyak. Jadi sekalian level up, sekalian naikin level, sekalian cari gold. Oke, kita gas atlas aja langsung ya. Atlas. Kita beli atlasnya dulu ya. Mudah-mudahan jadi plus 9 ya kan. Aku nggak mau sampai plus tinggi kali sih, ala kadarnya aja. Ya 2000 atlas aja deh aku. Aku beli 2000 atlas aja deh. Nanti aku nggak punya gold kan. Oke. Jadi goldku sisa itu 600M. Oke. Berarti kalau sampai AUD berakhir aku bisa dapat 2,5T atau 2,2T. Lumayan ya kan? Oke, langsung kita atlas aja ya. Untuk Merlin ini. Karena kalau pakai plus 6 tadi dia enggak ada damage. Coba dia 413 atlas. Kalau pakai yang ini berapa atlas dia? Yang ini sama enggak? 400 sama ya. Sama aja sih kelasnya. Oke, kita atlas dulu. Kita kasih gas aja ya. Oh, tunggu dulu kayaknya. Kayaknya aku ada plus 8 ini, mau naik plus 9 naik enggak ya? Ada enggak yang mau beli ini? Plus 8, plus 9 kuning, ada yang mau beli enggak nih? Kalau ada yang mau beli aku jual nih. Nanti buat lagi. Gak usah mahal-mahal. Mana tau kalian ada yang mau beli kan. Ketumbalin sekali cobain. Berapa sih 135 atlas 10 kali naik enggak ya. Tes dulu deh. Atau naik. Gak mau dia. Udah gak mau deh kan. Nanti habis atlas kita ya kan. Tadi tuh iseng-iseng aja menato hoki ya kan. Ternyata nggak hoki, ya udah kita balik ke asal aja ini. Banyak ya atlasnya, plus 6 400 biji. Atau jadi plus 8 ya kan. Atau dia naik jadi plus 9 nih. Mau dia cu, nggak mau naik dia cu. Oke, naik terus dia ya kan. Ayo dong, hokinya mana dong, hokinya jong. Naik kau dong, plus 9. Mau deh cuy, mau naik plus 9 dia. Ada 2000 atlas lagi ya kan. Kok mahal ya ini? Mahal ini 600 atlas per 9. Iya ya memang segitu ya. Ini kan AOD seharusnya lebih murah loh. Ini kan AOD seharusnya lebih murah lah. Kayaknya 600 atlas. Aturannya plus 9 600 atlas.
Aduh, gagal lagi. Idih, cacat. Dih, 3 kali gagal, cuk. Terakhir. Betul-betulan jadi plus 8, jadi plus 9. Plus 9 dah, please, plus 9. Iya, plus 9 ya. Targetnya tadi sih plus 8, lumayan plus 9 ya kan. Berapa sih ini plus 9? Coba kita beli Atlas. 700 biji Atlas. Atlas ori. Kita beli coba 750 Atlas. Oke. Kita tes dulu berapa sih dia? Plus 10. Idih, enggak cukup 780 Atlas, cuk. Apa enggak ada diskon hari ini? Oh iya, enggak ada diskon ya. Seharusnya ada bacaan di sini diskon loh. Oh, di sini ya. Noh, ini kan ada kan diskon 20% dikurangi kan? Oh ya, ada kok dikurang itu. Oh ya. Kok mahal kali ya, dulu enggak semahal ini kayaknya loh. Apa 800 Atlas? Atlas 100. Tadi aku mau beli Epil Ring lagi, enggak cukup nanti. 100. Bentar ya. 810 Atlas ya. Mahal. Kalau itu lebih murah, kalau Delambi lebih murah sih Delambi. Kemarin aku ada Delambi plus 10, Atlasnya habis, cuma jadi plus 10 kupulkanus pecah plus 10-nya cuy. Delambinya pecah kupulkanus plus 10. Enggak plus 10 plus tapi ini Bang, ini kita tes coba plus 10 nih. 870 Atlas ya. Tapi lagi 135 Atlas coba deh. Kalau gagal berarti enggak oke ya Atlas. So berarti cuma habis tadi gua tuh 1 T ya. Muram sih ya 1 T itu kan. 1 T. 1 T 2000 tambah 2500 Atlas. Atlas. Tadi 2900 pertama. Berapa duitnya itu ya? Berarti sekitar 2 T ya. 2 T enggak sampai 2 T ya. 700 tambah ini goldku masih sisa segini, sisa sekitar 400M. Tarik semua ada 400M lagi, nggak sampai 2T sih, 1,5T-an ya habisnya ya. Apakah ini akan naik jadi plus 9? Naik plus 9 sayang. Gak mau dia cuy. Gak mau hoki dia kan. Kalau ini gak berhasil berarti kita udah jadi plus 9 aja ya. 100 lagi. Kalau ini gak naik berarti kita gak hoki ya kan. Ini sih kurang juga 870 tadi ya. Naik berarti ya nggak hoki ya kan. Kalau naik berarti kita hoki nih. Mudah-mudahan naik. Is nggak naik coy. Udah ya, nggak ada gold lagi kita. 9 aja deh. Pakai air kemarin ya. Bisa pakai batu, nggak ada batunya kayaknya. Ini ada batunya level 4 sih tapi sayang. Oke. Sini kita beli red apple ring. Ada yang jual red apple ring enggak? Kita beli redder absolute ya, wicked ya. Wicked. Oke, wicked. Apa sebiji ini? Oke, cukup beli satu cuman. Beli dua cukup enggak? Cukup beli dua. Kita beli dua aja ya. Ada ya.
per batu ini berapa nih? Plus satunya segini. Oke, okay, plus satu. Oke. Okay. Udah habis gold kita ya kan? Habis goldnya cuy, mantap. Kurang aja. Oke, okay, tadi aku mau ngecrap jadi habis goldnya ya. Males pula aku login tuyul nih, ngambil apa aku namanya? Aku udah stok apa sih? Mystic game aku udah stok banyak, aku mau ngecrap ini. Mau ngecrap nekelnya aku tadi. Oke, okay, tapi sahamnya. Sam. Duh, salah beli lagi. Mana dia? Kok warna itu dia nih, Sapior sama dia. Bangsat. Nekelnya mana nekelnya? Di mana ada nekel? Iya ada nekel ini ada. Oke. Tahu apa nih bang? Our rabbit bang. Bang itu ring apa? Ring ini redran bang. Redran ring. Oke, kita gas leveling ya. Ada yang DF nggak ya? DF. Oh ini ada DF nih. DF nih. Eh jangan habis kok, masih ada kok. Aduh, cuman ada yang ini. Ada yang cuman ada nopelnya. Unitnya udah habis ya. Ini party dulu tuh. Airplane. Unitnya udah bang. Halo bang Spang hadir. Thank you bang. Bang itu batu SS meledak-meledak ya harganya. Hampir sama Epic Ring harganya. Iya bang. Starstone meledak-meledak harganya bang. Aku masih ada stok sih. Aku ada stok berapa puluh slot itu ya. Gak sampai satu warehouse sih stoknya. Tapi yang Black Shark sama Black Cat udah habis. Tinggal Red Fox, Blue Scorpion gitu. Wet Wild, WM masih banyak aku. Masih berpuluh-puluh slot. Event kemarin itu kan, sisa event Startoons kemarin, caranya nggak pernah aku buka. Cuman kemarin aku ambilin Black Cat sama Black Shark-nya untuk ngisi Startoons kan. Yang lain-lainnya nggak ada aku jual-jual. Nah, minggu lalu siap kompetisi aku buka tuh tuyul. Sampai lupa aku 2ND-nya apa. 2ND-nya apa gitu, aku ingat-ingat. Akhirnya setelah berjam-jam baru dapet kan. Aku tengok mesti, waduh, hampir satu warehouse. Equipnya kok banyak yang hilang bang, yang mana tuh bang? Di Trident G kemarin banyak yang kita pecah-pecahin bang, kita dismantle kemarin bang. Nah kita tes ya combo, the best kombonya ya. Kombonya GG nih. Berarti kita nggak pakai ini ya kan. Oke. Ini kita buat dia di situ, kita taruh Sai. Oh enggak, di situ. Taruh sini dulu. Ya kan? Baru ini taruh sini nih. Slot 3 maksudnya tempat yang slot 3 sih Sai. Slot 3-nya Sai. Oke. Slot 4-nya itu Arthur. Ini kalau ada tadi batu Magic Prowse di sini lebih gigi lagi. Cuman aku nggak punya ya kan, udah gini aja. Oke, formasinya berarti ini di sini ya. Oh, itu nanti dulu nih. Ini nggak usah kita pakai dulu ya. Kita kasih dia di situ dulu itu ini.
sini. Yes, master. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, ini dia di sini kali. Oh, biar terus itu dia deh. Nanti kita tukar. Oke. Ini berauto dari bawah. Oke. Malam Bang Tri, halo Bang Syarian. Selamat hari Minggu, selamat malam Minggu. Eh, kok malam Minggu nih, malam Sabtu nih ya? Oh, ini masih malam Sabtu, cuy. Aku kira tadi malam Minggu nih. Oh, ini belum setting nih. Bentar. Belum kita setting tadi nih. Login creator. Login ini. Turun G. Enggak, Bang. Sekarang udah stop deh, Bang. Stop. Dari tanggal 1 Oktober ya, Oktober tanggal 1 simpan. Oke. Perubahan itu seharusnya udah berubah sih. Nah, ayo kita gas yuk. Kita nggak usah pakai itu ya. Ini kita minim buff ini. Kenapa minim buff? Karena magic damage-ku terlalu overpower sih. Magic damage-ku tuh collection-nya terlalu overpower. Magic damage-ku itu 67, XP-ku 73%. Jadi masih terlalu overpower kan. Jadi kita cuma nopel tadi ya. Kita cuma nopel nggak pakai DF. Ya, kita cuma nopel. Buff-nya itu masih kecil kan. Buff bonus stamina pun segini. Kalau di Palope lebih gigi lagi, kenapa? Karena kalau di Palope, AOD itu kan dapat buff 200% kan. Nah, kalau di Rabbit, Atletico Indonesia nggak dapat buff, Bang. Dapat buffnya cuma Sabtu Minggu aja. Kalau hari biasa, walaupun AOD nggak dapat buff. Makanya beruntunglah kalian di Palope itu, dia ada 200% buff kan. Ini kita nggak tahu ini cukup atau nggak, coba kita tes dulu aja ya kan. Seharusnya sih dia nggak cukup ini, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa kali pakai yang ini. Ini enggak terus tadi. Oke, oh, dimakan belum ya. Oke. Okay. Nah, inilah caraku untuk LDP, untuk leveling. LDP fight. Status skin mercenary, status skin mercenary-nya udah pasti GG lah, Bang. Enggak mungkin enggak ya kan. Nih. Magic XP merah, ya kan? Mana nih? Merah, magic damage yang flat dia. Ini nggak flat ya, yang ini masih hijau nih. Yang ini hijau-hijau. Skin di sini salah sih, skin Merlin-nya kan aku PPP. Tapi kalau kalian untuk level up, jangan dibuat PPP dulu. Ini masih kan HP pit, HP mood kan? HP pit. Kalau kuasi magic damage sama XP, lebih gila begal. Magic damage-nya aku buat magic damage, magic XP, persen, flat, attack power. Waduh, GG kali, Bang. Merlin ini lebih GG. Damage-nya jadi lebih sakit daripada Arthur, Bang. Damage dia nanti lebih sakit daripada Arthur. Oke, Arthur-nya nih. Ini magic XP, attack power, magic XP, physical XP. Oke. Itu aja sih. Nah, kita nggak pakai DF ini ya. Nggak pakai itu, kita tes pakai ini aja ya. Pakai ini. Kita kan nggak pakai Unity, pakai ini aja. Collection. Ini memang bukan untuk yang low budget ya. Low budget pasti nggak sanggup. Ini collection PPP itu kayak gini tuh. Tuh dia.
Collection magicnya itu sekitar 73%, karena aku tipe magic kan. Nanti kan aku pakai magic art itu, aku kan pakai magic art. Jadi sekitar 73%, XP juga 73%, minimal attack power 12, maximal attack power 12.000. Oke, kita tes ya. Aku ada antek enggak di sini ya? Antek enggak ada, berarti aku melalui dari sini. Travel agency antek outpost. Habis berapa bang bikin status kayak gitu? Waduh bang, gak kehitung bang, karena buatnya gak sekaligus bang, buatnya dicicil-cicil berbulan-bulan bang, berjeti-jeti. Oke, kita fokus ke musik in-game dulu ya, kita pakai musik in-game dulu. Oke. Olah. Oke, berapa XP-nya? Masih belum dapat, masih segini ya, belum dapat headbreak XP kita. Coba kita naikkan lagi pakai XP bonus. Oke. Ini tadi udah pakai ini ya. Pakai ini. Biar enggak susah ngakliknya. Oke. Seharusnya 500-an dia. Mana XP dari mana aku yang kurang ya? Apa dari bab itu tadi ya? Oh, berarti dari unity tadi gede juga ya. Aturannya dapat dari sini sih. Ini udah. Kenapa ini kok dikit kali dia? Aturannya 500 sih. Tapi nggak apa-apa deh, kita gas dulu. Merconnya udah nih, kita klik merconnya. Merconnya kan udah nih. Ya kan udah merconnya udah. Nggak, karena kita nggak unity bang, nggak unity. Udah gitu bonus time-nya cuma 50%. Bonus time effect just it. Bonus time effect-nya cuma 50% ya. Kalau 200% bang, bodoh, mantap kali bang, XP-nya pun gede. Kita gas ya, kayak gini tuh dia. Aku nggak pakai scroll ini nggak ya. Ini kita nggak usah tes, nggak usah pakai pas battle ya, biar dia party. Kita suruh dia party. Oke, kita suruh dia party. Nanti kalau pas battle kita pakai parameter. Nah ini kita suruh dia party, berapa max XP kita dapat. Nah, dia di turn pertama, dia langsung rata nih di turn pertama nih. Nih, aku cuman ngeklik ini, ngeklik saya, klik kanan ini, klik kanan saya, yang lain auto battle tuh. Aduh, salah berarti, nggak bisa. Sorry. Karena dia party ya, dia nggak ngehit kemari ya. Sorry. Jadi mate itu. Double XP lisen, iya lupa. Bentar ya. Ini masih banyak kelupaan ya nih. Oke. Ini langsung mati, cuk. Bangsat. Terlalu overpower. Ternyata bugnya terlalu overpower bugnya. Langsung mati dia. Kebanyakan bug berarti. Oke, bentar ya. Bentar ya. Itu ini dulu. Oke. Gas. Momen monsternya dikit kali ya kan. Tuh nih, dia di turn awal dia langsung nge-pick. Nah, tuh 15 juta kan. Tapi cepat dia langsung nge-pick. First turn, you pick the monster. Oke, Bang Dan. Oke, Bang Dan. Bentar, Bang. Oke, Bang Dan. First turn, you pick. Di turn pertama, kalian langsung nge-pick. Ya, kita gas ya. Di turn pertama kalian langsung nge-pick. Di turn pertama langsung nge-pick tuh. Ah. Ya enggak, 17 juta. Itu enggak party monster ya. Kita suruh monsternya party ya. Kita suruh party monsternya. Mana kok monster? Sini kalian semua sini, sini bajingan. Oh, kalian tabrak aja aku ya. Kalian tabrak aku. Kalian
Main tabrak aku, woy, tabrak aku, woy. Kalau biasanya nggak disuruh nabrak dia, kita lagi-lagi setting-setting. Oh, kita setting-setting gini, biasanya kalau kita setting-setting gini, dia nabrak, ya kan? Kalau kita setting-setting, dia nabrak. Tapi kalau kita nggak setting-setting, dia nggak nabrak. Oke, kita suruh dia party ya. Monsternya dikit, nggak mau pull. Kalau pull 90 juta XP ya, 90 juta, 90 juta. 70, 90 juta kalau pull ini. Ini nggak pull pula. Kita bisa langsung nge-pick atronnya kan, tapi kita nggak mau pick. Kita nggak mau pick itu. Biasa 23 XP, ini belum pull di sini. Kalau udah 1000, nanti udah 1200 gitu kan di sini XP ya. 90 juta, 70 juta XP-nya sekali battle. Mana monster ini? Kita tunggu dia party 3 deh ya. Biasanya part 3, ini kok gak mau part 3 dia? It's my turn. Gak mau dia part 3, bangsat. Oke, sebentar ya. Gak mau dia, udah deh. Kita gas aja ya. Gak mau dia party, cu. Oh, mengandalkan musuh, masih ada itu ternyata perimeterku nih. Perimeterku masih ada ternyata, perimeter license. Mana meter license-ku, mana meter-meter. Berapa jam lagi sih dia meter? Enggak kelihatan. 6 jam lagi, Cuk. Pakai merchant XP ya. Oh iya, pakai merchant XP ya, kita gas ya. GG kan? Nah, itu kalau kalian buff-nya cukup, ya enggak? Kalau kalian buff-nya cukup. Bentar ya, kita cek. Itu ya. Nih. Gak mau dia digunakan. Oke. Gak GG tuh buat para sultan kan yang mau cepat leveling. Kalau sultan kan dia bawaannya mau cepat leveling aja kan. Kalau equipment gak usah ditanya kan. Equipment gua kan belum ada apa-apanya dibanding sultan-sultan. Ini cuman dikit ya. Bisa 70M, 70M XP-nya. Ini gak mau party dia. Gitu kita lab dia gak mau party. Lagi quest kendut ya bang? Iya bang, lagi quest kendut nih. Duh, telat. Iduh. Kok ngahit dia, bangsat. Sayangnya dibuat di nomor 2 dia. Jadi kita gak pindah-pindahin lagi. Bentar ya, kita tunggu buff-nya habis ya. Kita tunggu buff-nya habis. Kita cari dia yang setengah sultan. Cara setengah sultan pakai jump stop di sini. Ini kan cara sultan nih. Kita buat cara setengah sultan pakai Merlin. Nah, udah habis ya, udah habis tuh. Udah habis buatnya kayaknya. Oke, pokoknya udah habis ya. Itu bisa satu tun langsung pick bang. Iya bang, satu tun langsung pick. Nggak perlu bang, nggak perlu pakai itu bang. Kalau aku mau langsung pick, aku pakai auto battle aja bang. Kalau aku mau langsung pick, pakai auto battle aku bang. Pakai auto battle. Kayak gini ya, aku buat ya. Aku buat pakai auto battle ya, kayak gini dia. Nih, aku buat pakai auto battle ya bang. Kayak gini dia pakai auto battle aku buat. Ya. Aku tinggal klik kanan aja nih. Waduh, belum pakai merchant-nya ya. Sorry. Tuh, pakai auto battle aja aku tuh seharusnya. Tuh, dia langsung nge-pick. Ini yang belum aku pakai tadi ya. Pakai auto battle aja aku Bang Dance. Kalau aku mau langsung nge-pick, dia pakai auto battle. Bentar ya. Tapi itu nanti deh ya, nanti. Pokoknya kalau pakai yang satu hit langsung nge-pick dia bang, pakai auto battle aja. Tapi ini aku mau pakai yang setengah sultan ya, pakai equipment setengah sultan. Equipment setengah sultan tuh dia kayak gini, dia nggak bisa langsung nge-pick sih, tapi lumayan GG damage-nya dia. Ini aku taruh di sini. Taruh sini, saya aku taruh di sini misalnya. Nih. Tapi ini dia nggak langsung pick ya, nggak langsung nge-pick. Kayak gini misalnya nih. Ini aku pakai enggak ya? Pak, kok saja deh. Ini aku lepas nih, stabnya aku lepas nih.
Stabnya aku lepas ya. Oke, coba kita pakai Merlin. Ini otak betalnya aku lepas dulu nih. Ini dia. Nih. Udah. Kalau aku sih biasa pakai otak betal aja. Ini ya kan. Duh, aku masih ikut pula nih. Itu stabnya udah kita lepas ya kan. Aduh, banyak kali ya dari situ ya. Pake ini. Itu the bread. Sedikit doang ya. Udah ya. Udah padahal ya. Mati gak dia? Gini. Oh, gak mati. Belum mati. Kebanyakan stabnya kita buang ya kan. Mana nih katanya yang mau spam donasi? Belum bangun kali bang. Masih tidur mungkin bang. Masih tidur mungkin bang. Dan stabnya kalau kita lepas terlalu itu ya, ya kayak gini kan. Misalnya gini tuh. Nih pakai stabnya aja ya. Tapi kita gak pakai bab kembang api ya berarti ya. Oke. Oh giniin tuh. Oh, ini. Tuh itu kebanyakan ya kan. Baru pindisinya aku kasih ini kan gak mati tuh kan. Kalau pakai Sae sama pakai Merlin dia nggak pakai Sae sama pakai Arthur nggak mati, ditambah Merlin dia jadi mati. Paham nggak kalian maksud aku? Maksud aku kalian paham nggak intinya? Kalian paham nggak maksud aku? Misalnya tuh kan, kalian hit tuh, udah kalian hit pakai hero, kalian hit pakai Arthur, pakai Sae nggak mati tuh monsternya, kasih pakai Merlin karena Merlin itu lebih sakit seharusnya daripada Arthur. Merlin tuh damage-nya bang. Lebih sakit daripada Arthur. Ini kenapa Merlin pun nggak sakit? Karena skinnya itu vitality HP, nggak ada magic damage, nggak ada attack power. Oke, kita gini dulu ya. Oh, party kali 2 ya? Nggak, party kali 3 itu. Oh, ini kok kali 2 di sini? Oh, udah bang, kali 3 bang. Udah kali 3 nih bang. Duh. Kalau gitu kan nggak mati gitu kan. Udah pakai Sae nggak mati. Baru digas lagi dia pakai Merlin gitu dia. Jadi tetapnya ujung-ujungnya mati semua. Ini kan karena belum aku setting apanya nih, babnya nih, supaya pas di berapa babnya. Ini kan gak kita setting babnya ya kan. Pokoknya inti seperti itu dia. Udah gak ada apa-apa kan? Pakai Merlin kan? Karena Merlin itu magic damage-nya lebih sakit daripada Arthur. Ini karena nggak sakit, ini pakai +9, ini pakai +6. Udah gitu skinnya itu dia HP vitality, HP action power, HP vitality dia. Makanya idih. Makanya nggak sakit Merlinku. Kalau aku buat untuk leveling, aku kasih magic XP. Magic XP, magic damage, magic XP, attack power. Dia kan ada 3 tuh. 2 attack power, 2 magic damage, 2 lagi magic damage persen aku buat. Jadi lebih GG. Mati ya bangsat. Itu hasil kerapnya plus berapa? Gak tahu nih bang, gak tahu hasil plus. Kayaknya polos. Rekrut Merlin satu buat pam bang. Udah aku coba dulu bang, pakai Chantry Denji. Skin tetap bang, skin itu kalau abang ambil 2 pun dia Merlin ya, skinnya itu lengket bang. Jangan kalian ambil 2 Merlin ya, percuma. Misalnya gini kan, ini kan kayak gini nih. Nah, aku mau ganti tuh skinnya pakai magic damage, attack power, magic damage, XP gitu kan. Jadi ini aku taruh mercenary room. Aku taruh mercenary room misalnya ini kan. Merlin gua aku taruh mercenary room. Oke. Nah, udah. Nah, aku rekrut tuh mercenary Merlin yang baru. Skinnya tetap bang, skinnya tetap yang bawaan yang lama. Skin gak bisa berubah. Skinnya gak bisa ditimpa bang. Skinnya tetap. Jadi jangan kalian coba-coba ya. Nanti kalian coba taruh mercenary room Merlin kalian yang untuk PPP, baru kalian rekrut Merlin untuk PPE. Gak bisa bang, skinnya tetap. Skinnya gak berubah bang.
skin Merlin yang lama bang ini itu masuk ke skin Merlin abang yang baru. Dia nggak bisa berubah. Kecuali memang abang ubah, abang reset skinnya. Kalau pakai mesinnya yang baru, nggak abang reset skinnya, dia status skinnya masih bawaan yang lama. Itu pertama kali ketahuan dulu itu waktu ada kasus dulu kan. Dulu ada kasus jual beli skin kalau player-player yang lama kan tahu kan. Kasus jual beli skin ternyata itu ada bau-bau RMT gitu kan. Tapi skinnya udah dibawanya, udah dipakai gitu kan. Dicoba itu dipecat itu, dipecat tuh Guan Yu-nya. Dipecat Guan Yu-nya, direkrut lagi. Apanya yang baru? Direkrut lagi apa yang baru? Guan Yu yang baru statusnya tetap lengket. Kita coba langsung praktek lapangan ya. Nanti kita kemarin lagi. Nih, yeah. Aku takutnya kalian nanti coba-coba pula kan. Kita sini dulu ya, kita apain dulu ini. Ini paro wadwal sih, pilih sini aja kayak ini hapus. Nih kayak gini ya, aku praktekkan ini sama kalian. Daftar. Nah, bisa di daftar ini. Oke, kita ke plaza ya. Aku praktekkan langsung ke kalian nih. Beda sama Arthur. Iya, kalau Arthur bisa, karena Arthur itu kan dia satu dark, satu sage. Itu Arthurnya beda, enggak sama. Misalnya ini nih. Misalnya apa ya? Misalnya aku rekrut apa ya? Yang skinnya agak murah apa itu ya? Misalnya sini coba aku cek dulu di sini. Mercenaryku yang ada skin yang bisa aku pecat apa ya kan? Ada pula yang bisa aku pecat Ruru kali ya. Sayang pula aku mau pecat Ruru nih. Oh, druid. Tukar ya, druid nih. Oke, ini druid ya. Ini ada skinnya nggak? Ada nih skinnya. Nih ya, kita buat status skinnya nih. Nih. Mana batu skinku nggak ada ya? Batu skinku. Mana woi batu skin woi? Batu skin nggak ada, bajingan ada nih. Ya, kita buat nih. Ini Arthur Gudi kan permanen ini kan, bukan sewaan ini ya. Ini bukan sewaan ini ya. Level 17. Oke. Nih, aku buat nih skinnya nih. Gratis store. Nih. Nah, tuh dapat dexterity kan? Dapat dexterity nih. Oke kan? Nih aku taruh dia ke mercenary room. Oke. Nih ya. Nih. Nih oke ya. Dexterity V500. Aku taruh dia ke mercenary room. Simpan mercenary room. Oke. Gak bisa pula lagi nih. Gak bisa, kita kasih Jessica ya di sini. Oke. Ini yang level 21 kan? Tuh jadi error. Bangsat, ke My Home dulu. Jadi error dia. Oke. Ini ya, aku taruh kemari dulu dia. Nih. Dari training hall, aku taruh di sini naruh. Nih. What do you want to know? Oke, aku ambil yang ini. Nih ya, aku ambil yang ini, ambil mercenary. Oke, tadi kan level 12 kan? Tadi itu yang ini kan? Yang ada skinnya itu tadi yang ini kan? Yang ini, yang level 12. Oke, kita keluar rumahnya dulu. Nih. Ini aku kan sewa nih yang level 200 aku sewa nih kan. Nih, aku sewa nih ya. Nih status skinnya nih. Tuh, sama kan? Nih aku pecat nih ya, aku pecat dia ya. Ini vitality belum aku setting kan, belum. Nih. Ini ada ini kali ya. Ini aku pecat dia. Oke, udah enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi kan druid. 1 2 3 4 5 6 7. Pokoknya nge-lag kan salah. Udah aku pecat kan ini, enggak ada lagi druid kan. Nih aku rekrut lagi druid yang baru. Udah aku pecat ya. Druidnya udah aku pecat kan? Nih, druidnya udah aku pecat. Aku ambil lagi yang baru, aku sewa aja yang baru. Nih, aku sewa yang baru ya druidnya. Ini udah aku pecat kan? Nih, udah aku pecat ya druidnya. Druidnya udah aku pecat. Oke, ini aku rekrut lagi druid yang baru. Oke, ini ya aku rekrut ya. Kita tengok skinnya. Nih kan yang baru tadi kan nih. Skin yang baru ya.
Oke. Ini dia nih skinnya. Tuh lengket kan? Jadi jangan kalian coba-coba ya. Misalnya tuh Nine Tails. Nine Tails kalian ambil, Merlin kalian ambil 2. Baru Sai kalian ambil 2. Sai satu untuk PPP, satu untuk PPA, enggak bisa, Bang. Skinnya tetap lengket. Kalau Abang mau ganti skinnya ke PPA, mesti Abang reset memang. Enggak bisa pakai ganti mercenary yang baru gitu. Satu Abang taruh ke mercenary room, satu Abang taruh di Abang rukit yang baru, skinnya sama, Bang. Nih, sama kan? Skinnya itu sama, dia enggak bisa beda. Oke? Okay? Oke ya, udah jelas kan? Udah pecat lagi dia nih. Udah jelas kan? Pecat. Oke. Okay. Pecat lagi dia. Udah kan jelas kan? Jangan kalian rekrut-rekrut mercenary untuk PPE ya. Cacat. Nanti kayak aku kalian punya Merlin 2 biji, satu untuk jaga rumah. Itu duitmu ada level 200, Bang. Itu yang kusewa, Bang. Itu yang kusewa tadi. Beda Arthur soalnya ada Drak sama Sage. Iya, Bang Hendra Dika. Rekrut udah jelas kan, Bang Hendra Ganda Prawira itu untuk Abang itu tadi itu ya. Cuma Arthur yang beda. Iya, Bang. Cuman Arthur aja yang beda, Bang. Kalau yang lain itu sama aja. Oke. Tadi yang taruh di situ tadi apa? Druid ya, biar aja lah di situ druidnya. Berarti sini yang kurang apa? Di sini yang kurang itu apa ya? Sai ya, Sai, Sai. Oke, Sai. Udah ya. Untuk yang low budget tadi udah dapat tuh ya, enggak low budget sih. Maksud aku setengah sultan. Jadi enggak bisa, oh bisa. Oke, ambil mercenary. Untuk yang setengah sultan tadi bisa kan? Dia pakai Merlin. Kalau sultan enggak perlu pakai Merlin dia, gini aja udah langsung ngejos dia. Just jos 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 gandos. Ya, bahasa Atlantis. Thank you Bang Tri. Oke, Bang Hendra Ganda Prawira. Sini biar ku ajak leveling dia nih. Siapa yang mau ku ajak leveling nih? Biar ku GB dulu mercenary dia cepet ke level 165 ya. Siapa yang mercenary mau di GB nih? Yeah. Tapi nanti kalian enggak tahu aku dapat XP berapa ya, nanti dulu ya. Nanti dulu deh GB ya, biar kalian tahu dulu aku dapat XP berapa. Oke. Dah. Oke. Udah langsung nge-pick nih seharusnya. Oh, enggak nge-pick ya, seharusnya nge-pick sih. Enggak nge-pick deh Bang Dan. Yang Abang bilang assault robot yang ini kan? Udah ada aku Bang Dan, assault robot ini kan? Udah ada aku Bang Dan, gak aku aktifin. Karena kadang bikin lama. Jadi lama dia nge-pick ya kan? Kalau invasi gak kebalap nanti, gak bisa juara satu invasi. Kadang kan mau invasi kan, ngejar juara satu kan? Jadi gak aku aktifin dia. Enak kan? Leveling itu easy peasy squeezy cuy. Mana nih? Tuh 14 juta, 14 juta kan? Nah itu ngepick deh Bang Dan. Oh iya Bang, double XP event doang kah? Ada cara lain? Nggak, dari art gallery Bang. Dari art gallery ada tuh, tukar satu hari satu. Selain itu nggak ada Bang. Selain itu dari ini, Dragon Liar. Dragon Liar itu, Dragon Liar. Tapi ya Bang butuh gold banyak, banyak biaya Bang. Kalau pakai Dragon Liar itu butuh banyak biaya. Cepat kan leveling kan, apalagi GB mercenary ke 180 Bang. Cepat aja Bang. 1 jam aja itu Bang. Ke 180. GB mercenary dari level 1 ke level 180, 1 jam aja Bang. 16 juta, 16 juta ya kan. Padahal enggak dapat buff ini loh. Enggak dapat bonus time kita. Ya kan, buff-nya cuma 400 nih. Bonus time enggak ada. Kalau bonus time kayak mana ngerjainnya? Kalau bonus time terpaksa aku ngelepas nih Bang. Aku lepasin equipnya semua. Enggak pakai apa-apa. Karena kalau pakai di bonus time itu kan attack power-nya 800, 700 kan. Monsternya aku epas, aku langsung meninggal. Terpaksa staff-nya, URB-nya, ring-nya, mon-nya aku lepas-lepas semua Bang. Biar dia enggak meninggal.
biar saya yang ngekill. Kalau GB MC bisa nggak bang? Udah nggak mau aku bang. Kenapa nggak mau? Aku trauma bang sama si Roro nih. Sama Roro, mana Roro? Kalian ingat nggak si Roro? Roro, karena ada tuh nick Roro kan. Nick Roro yang ku GB. Tahu ujung-ujungnya apa? Dijual caranya bang. Dijual cara ini katanya. Kebajingan nggak tuh? Kita udah GB-in dia, datang dia caranya dijual. Aku nggak mau jadi ya. Kalau kayak gitu bagus aku untuk XP untuk aku sendiri ya kan. Dijual caranya bang. Yang kita GB kemarin udah level 171 dijual bang. Harus diajar gitu bang. Iya bang. Bajingan kali. Udah kita GB spesial perame, rupanya dijual caranya. Kalau kayak gitu kita pun pandai ya kan. Kita pun bisa. Aku tanya kenapa dijual bang caranya. Ada 3 caraku bang katanya. Gak kepake katanya. Dalam matiku anjing gak ulah 3 aku pikir. Kemarin katanya baru main. Kemarin baru player baru kan. Baru buat char. Aku tanya kenapa dijual. Ada 3 charku bang, gak kepake bang katanya. Gak kepegang 3-3 nya katanya. Super mana bang? Ini super pange ya bang. Di bisnisin matan GB. Iya bang, sakit hati. Kalau kayak gitu bagusan aku aja buat char sendiri ya kan. 1 jam level 170, 1 jam level 170 buat. Kok 1 jam 15 menit, 15 menit 170 aku buat. Ya enggak? Bisa jualan char kita ya kan. Kali 50, 50, 50 ya kan. Udah dapat berapa juta per hari ya kan. Teman kita enggak kayak gitu. Rusak nanti ya kan. Laku tuh level 170 ya kan. Email lengkap, data-data lengkap. Belum ada verifikasi, ya enggak? Belum pernah diverifikasi, belum pernah pakai security question. Apa enggak puas makainya? GB ya, banyak-banyak ya kan. Per hari di Sara Audi sama Event Bab dapat berapa gue enggak? Tapi enggak kayak gitu kita. Kalaupun aku buat tuyul aku pakai sendiri. Tuyul aku pakai sendiri. Cuman kalau ada yang mau bantu GB, aku bantu GB. Berapa hari kita tuh setiap AOD, setiap event kita buat apa kan? Event GB kan. Rupanya cara dijual, tapi yang ini enggak nih. Kalau abang ini enggak, abang ini dipakainya nih. Udah lumayan jadi nih. Bang laki nih ya. Udah lumayan oke tuh. Cuman Arthur gue belum satu hit bang katanya. Karena belum pakai pipian sini. Jadi udah lumayan oke dia nih ya. Tuh, ya kan? Udah oke sih, kalau aku bilang udah oke nih. Jadi rame servernya, bukan untuk dijual lagi kita GB ya kan. Mungkin abang itu nonton nih. Nonton live streaming kita nih, sakit hati aku bang. Kau jual cara yang udah aku GB bang. Abang pikir gak capek. Aku yang nendang-nendangin momon. Berjam-jam itu, kemarin 1 jam ya kan. Aku yang nendangin momon, aku yang mukuli. Abang tinggal ikut-ikut aja, follow. Tinggal auto move ke aku aja ya kan. Udah jadi caranya abang jual. Bang, BE gue gak sakit ini mungkin. Berarti abang gak nonton dari awal. Itu dari collection book bang. Collection book gue magic damage nya itu 73% bang. BE gue tuh 73% bang. Passcode gue tuh 73% magic damage dari sini. Ya gak? Ditambah XP gue 73%. XP gue 73%, magic damage gue 73%. Sama-sama 73%. Makanya XP gue pun gede. Kalau aku gak ada bab, kalau aku nggak ada bab gitu kan bang, aku kemari aja pun bang XP ku gede bang. Ntar ya aku kemari aja. Ntar ya kita ke hoax siap ini ya. Aku di hoax aja XP ku 2M, 3M bang. Oh mau aku hit lalu pakai Arthur ya. Gini nggak dapat XP kita. It's my turn. Aku kalau kohok pun ini dia XP-nya gede, bang. Minimal 2M gitu kalau XP ini udah besar ya. Bentar ya. Kohok pun XP-nya gede. Aku di hok XP-ku di hok setara sama XP abang di art gallery. Tuh
dia pula yang nabrak. Bang ya, bentar dulu ya bang. Berapa tuh? 2,7M. XP ku di Hawk itu 2,7M. Pas battle. Oh ini lima. Oh tadi tuh pakai XP up ya. Aku pakai double XP tadi ya. Berarti 2,5M kan? 6M ya kan? 2,5M XP nya tuh di Hawk. Gak GG kalian rasa? Gak cepat aku leveling. Cepet banget, ya enggak? Ngapain beli art gallery di Hawk? Kumpulin ini collection booknya buat para sultan. Kalau abang sultan, abang handi art gallery karena abang sultan kan, makanya abang sanggup beli tiket art gallery kan. Ini pakai double bang, kalau nggak pakai double 2,5M. 2,5M itu setara sama di art gallery. Di art gallery itu maksimalnya itu 2,5M bang XP-nya itu. Monsternya 9 ekor, 9 acong itu yang full formasi monsternya itu 2,5M bang XP-nya. Makanya kan aku heran itu kalau ada yang beli tiket art gallery, dia nginep di art gallery itu, beli tiket art gallery misalnya 300 biji diusnya semua tuh untuk siapa? Untuk selama AOD. Sedangkan kalau jam reset, jam 6 itu kan jam reset mesti keluar. Buat apa? Kalau emang sultan beli aja collection ini. Collection XP aja beli, collection damage enggak perlu karena kan di Hawk enggak perlu collection magic. Pakai Jupiter aja, collect Jupiter sama Sai itu udah sanggup. Collect Jupiter, Sai sama bab ini, bab Candy itu udah sanggup. Collect XP kan lebih gampang dicari kan daripada art gallery. Berapa T ya bang per bulan beli art gallery? XP ya bang di art gallery lebih gede XP ku di Hawk. XP ku di Hawk itu lebih gede kan daripada XP ya bang di art gallery. Kalau abang boleh jujur ya, ini monsternya cuma 7 nih. Monster yang kill cuma 7. Kalau aku ke monster yang 9 yang di lantai 2 itu udah 6M bang XP-nya. Kalau aku di lantai 2 itu 6M XP-nya. Ini karena aku di lantai 1. Karena di sini banyak, lebih banyak apanya? Box abisalnya. Ah masa gedean XP-ku di art kok katanya. Kalau Bang Noel ya nggak ada obat lah. Nggak mungkin awak saingin juragan ya kan. Itu namanya durhaka. Bang Noel. Ini untuk apa lo bang? Untuk ngasih nge-share ke teman-teman sultan itu lo. Sultan kok beli art gallery gitu? Aneh. Ngapain beli tiket art gallery? Nih, gua kasih nih free. Kalau nggak AOD, XP ku di sini per battle 1M. Nggak AOD, 1M itu XP ku di sini. Nggak di sana AOD ya, XP segini. Bab bonus TP 50 per battle 1M aku di sini, Bang. 1M per battle. Makanya aku gak AOD pun berasa AOD. Gak AOD bang, aku merasa AOD setiap hari. Kenapa? Karena collection magic ku gede. Jarang jual collection magic XP bang Ben katanya. Nah kan sultan tuh. Kalau sultan, spend tuh di item mall. Spend aja di item mall. Iya gak? 1T itu berapa tuh 1T? Beli tiket art gallery itu per bulan untuk 7 hari. 1 hari itu berarti berapa tiket? 1 jam itu 2 tiket. 10 jam berarti 20 tiket. 20 jam berarti 40 tiket. 50 tiket lah kita buat ya. 1 hari itu 50 tiket. 6 hari itu 300 tiket. Berarti satu minggu AOD dia habis 350 tiket art gallery. 350 tiket art gallery mana nih ya? Art gallery. Kita cari nih art gallery nih. Art gallery.
Art gallery ya, art gallery. Art gallery. Bentar ya, art gallery itu harganya bentar ya. Nanti kita cek sini. Ini. Dang adong hepeng Bang Ben. Aku bukan bilang untuk kita. Ini bukan untuk kita. Aku bilang untuk sultan nih. Aku ngajar sultan nih. Sultan itu yang mau cepet leveling tuh nih. Ini udah nggak pakai ini. Ini ya. Ini double XP udah habis nih kayak double XP. Ya kan? Ini double XP-nya udah habis. Berapa XP-nya? Kita cek ya. Ini double XP udah habis ya. Kita cek berapa XP-nya. Kalau di artillery itu cuma 2,5 M, Bang. Nih, 2,9 M, Bang. Lebih gede XP-ku di sini daripada Bang di artillery, ya enggak? Ya enggak? Di artillery itu 2,5 M itu XP-nya. Ini 2,9 M, Bang. Di Hawk. Tanpa dihalang-halangi jam reset. Halo Bang Ajar. Tanpa abang dihalang-halangi sama jam reset. Iya enggak? Leveling Bang, easy Bang, easy peasy squeezy Bang. Makanya aku heran orang main 2 tahun levelnya 190 Bang. Awak 1 bulan udah level 190 gitu di sini. Ya, tuh ya. Kolek apa aja tuh, Bang? Bentar, Bang, siap tuh. 2,9 M, Bang. Pas battle. Itu XP skinku belum merah semua ya. Nih. Skin XP skin saya itu tuh belum merah semua loh, Bang, ini. Ini masih hijau. Kayak mana kalau merah? 3 M lebih, Bang. 3,2 M, 3,3 M tuh. Ini kan magic XP ku masih hijau, cuman satu aja yang merah. Yang ini hijau kan. Kalau merah semua 3M ke atas, Bang. Oke, tadi dia per AOD tuh habis 350 tiket kan? 350 tiket artillery per bulan dia habis. Di saat AOD tuh 350 tiket artillery. Berapa sih harganya kalau kita jual dia artillery itu 36,4 M sekarang di market tadi aku cek. 6,4 M di market. Oke. Tuh. 2,2 T. Ya enggak? 2,2 T dia habis per bulan, artillery-nya angus, Bang, terbuang, ya enggak? Kita buat aja deh 6 M. Kita buat aja 6 M ya kan. Masih kalah lagi buat kita buat 5,9 M. Ah, 5,9 M kita buat yang murah harganya ya kan, artillery-nya. 2 T per bulan. Sedangkan ini bukannya RMT ya. Aku hanya membagi nih GM, ini buat RMT ya. Sedangkan kalau kalian beli gold, kalian beli gold itu kan, beli art gallery, beli gold kan. Gak usah cerita lah kalian gak beli gold itu, beli tiket art gallery, beli gold kan. Gold itu 2T itu 600 ribu kan. Iya gak? 600 ribu itu angus. Angus, Bang. Bang, di art gallery kan dapat gold coin. Bang, di sini itu dapat di Hall of Chaos, itu dapatnya ini tuh, nih. Nih dapat kunia. Dapatnya Puri Enchant sama ini, Abyssal Equipment, Bang. Iya enggak? Lebih mahal daripada gold coin. Kalau platinum coinnya kan rare di situ langka. Ini lebih mahal, Bang. Gold coin ini harganya per biji 3.500. Kalau yang ini harganya, Bang. Abyssal ini harga ini harga ini. Harga Abyssal box itu segini, Bang. Mana nih? Masterku nih. 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 190 juta. Iya enggak? 194 juta. Kalau yang harga gold coin itu 3.500. Iya enggak? Lain ini lagi. Lain Enchanton. Enchanton ini harganya 20 juta. Iya enggak? XP-nya lebih gede. Enggak butuh biaya. Per bulan abang habis 600 ribu. 3 bulan abang habis berapa itu? 2 juta. 3 bulan 2 juta, Bang. 3 bulan itu target-target orang level 200 kan. Udah habis 2 juta beli tiket artillery. Bagus kan? Bagusan abang lengkapin ini. Spend tuh di item mall. Tuh, spend tuh di item mall tuh kolek-kolek XP-nya. Udah GG abang kemana-mana bisa. Masa hanya mesti di artillery? Ya enggak? Abang sultan tuh. Kalau sultan hanya itu di antak. Ya enggak? Hanya di antak itu kalau sultan. Masa hanya di artillery? Ya enggak? Kalau orang cerdas, seharusnya kali-kalinya itu pas dia. Udah gitu, kolek XP tuh, misalnya gini kolek XP. Nih, kolek XP. Kalau abang beli tiket art gallery, tiket art gallery-nya angus kan? Kalau abang beli kolek XP,
oleh XP abang itu makin lama makin mahal, karena makin lama makin rare. Kalau nanti abang udah level 200, collection XP abang itu bisa abang jual. Ini kan kalau XP nih, nih kayak gini misalnya nih, ini kan kalau XP. Nih, moonlight udah lengkap nih, moonlight udah lengkap. Kalau XP ya udah lengkapin. Ini ada, ini punya apa, pinjem nih, punya Bang Hinagiku, pinjem. Pinjem punya Bang Hinagiku nih. Aku pinjem nih ya. Ya enggak? Kalau abang beli tiket art gallery, 1 bulan 2T angus bang, angus. Gold yang dihasilkan lebih banyak dari Hawk. Dropnya Abyssal sama Puri Enchant. Dan biaya abang yang abang keluarkan untuk melengkapi collection XP, biaya yang abang keluarkan untuk melengkapi collection XP itu bisa abang jual lagi nanti. Dia nggak terbakar, nggak angus. Iya nggak? Logika nggak? Logikanya kalian nyampe nggak tuh? Nyampe nggak kalian tuh logikanya? Ini 10% nih. Ini nggak mahal nih. Sering orang jual di market. Aku kemarin dikasih Bang Hinagiku. Ini aku dikasih Bang Hinagiku. Topinya dikasih sama Bang Leonidas. Topinya dikasih Leonidas. Monnya dikasih Hinagiku. Mana Leonidas? Leonidas nih. Topinya dikasih Leonidas. Monnya aku dikasih sama Om Hinagiku. Wingnya aku dikasih sama Bang Krito. Bajunya aku beli, bajunya gak mahal aku beli nih, 100M di market bajunya nih. Bajunya aku beli 100M di market. Iya gak? Kalau kalian yang apa-apa, yang gak gitu banyak dananya untuk ngelengkapin kolek, beli kolek yang murah bang, kolek yang murah itu ada. Misalnya kolek run ya, kalau gak salah ya. Mana ya kolek run ya? Mana dia? Nih, kolek ini nih. Kolek run ini kan. Aku gak pake ini. Padahal ini kan gak mahal nih kolek run ini. Gak punya aku. 3%, 5%. Kalau tadi aku pake kolek run ini, waduh, XP-nya lebih gigi lagi bang. Kalau aku pake kolek run, XP-nya lebih gigi lagi. 5% nih ternyata nih. Nanti aku beli nih. Aku cari nih, aku lengkapi lagi, aku tambah lagi 5%. Nanti kalau level mercenariku udah level 200 semua, ya udah bisa dijual-jual lagi nih buat yang membutuhkan. Kan tetap ada player baru Atlantica itu, tetap ada player baru, tetap ada orang main yang baru. Walaupun ada yang pensi, yang main tetap ada player barunya. Iya enggak? Logiknya enggak? Beliin Bang, halo Bang Noel, Oma awak pun dibeli, awak pun dikasih-kasih, dikasih Ominagiku, dikasih Bang Krito, dikasih Bang Leonidas. Cemana pula aku beli abang nih? Tumbuh aja kita yuk. Masuk Bang Ben, oke siap. Nah itu collection Archangel. Nih, collection Archangel itu murah. Collection Archangel itu 1T nih. Yang ini. Mana nih, Noble Archangel. Ini, 1T nih koleknya. Yang ini murah nih. Setnya sama monnya murah. Yang susah itu wingnya, wing yang mahal. Ini 20%. Ini dikasih Om Hinagiku aku nih, satu set. Satu set aku. Aku kemarin cuma punya di monnya. Di chat Om Hinagiku. Tri, ya Om, aku bilang. Kemarin aku lihat kau gak punya deko ya, kau cuma punya mon. Iya Om, aku bilang. Sini, aku ada 3 biji ini, trade. Berapa Om, aku bilang. Gak usah, untukmu aja kata. Oma, gila gak tuh? Untukmu aja kata. Untukmu aja kata ya bang. Berapa Om, aku bilang. Gak usah untukmu aja. Sedangkan kita tahu kan, ini mahal banget harganya nih. Dekonya ini, mahal pun gak ada yang jual bang. Udah di tangan Sultan semua, gak ada yang jual. Mahal pun gak ada yang jual. Loh, ini kok dikit XP-nya ya? Oh, babnya ya, ini ya babnya ya. Babnya gak ada ya. GG gak tuh? Dikasihnya aja coy. Makanya kayak aku bilang kemarin itu, aku selalu di apa namanya, berada di lingkaran orang-orang baik. Aku selalu di lingkaran orang-orang baik. Rezekinya ada.
Walaupun banyak orang yang menganggap aku bodoh, banyak orang yang menganggap aku bodoh tuh katanya. Tapi aku gak begitu capek. Kalau misalnya yang bilang aku bodoh itu, yang bilang aku bodoh, untuk dia mendapatkan ini, berapa dia butuh? Untuk dia mendapatkan ini, untuk dia mendapatkan ini, ya enggak? Untuk dia mendapatkan ini kostumnya, coy, dikasih Omi Nagiku nih. Berapa puluh juta Omi Nagiku ini spendkan bajunya ini supaya dia bisa kasih ke aku. Berapa puluh juta dia habis. Buka hampir 500 box. 100 box itu 3 juta ya. 100 box itu 3 juta. Dapat topi dia dua nih, sampai lebih-lebih topinya nih. Topinya lebih untukmu aja katanya ya. Topinya pun ada lagi nih. Topinya pun lebih nih. Topinya lebih dapat topi. Dapat topi 3 biji katanya. Enggak dapat minggu ini, minggu depan lagi ya kita spend katanya. Oke, Bang, bilang. Kalau enggak usah lah, Bang, bilang. Udah banyak kali habis. Slow-slow katanya. Ikan-ikan itu. Bang, aku baik enggak, Bang? Baik lah. Bang Noel kan baik. Bang Noel jahat lah. Siapa yang bilang jahat? Itu PT2, Bang. PT3 ya? Oh, udah. Tadi DC udah diapain lagi. Iya enggak? Banyak yang bilang aku bodoh. Tapi memang aku terlihat bodoh karena keikhlasan itu. Keikhlasan itu memang... Orang ikhlas biasanya memang terlihat bodoh, tapi percayalah rezekinya ada, Bang. Kita akan selalu berada di lingkaran orang-orang yang baik. Tuhan itu ketuk hati dia tuh. Diketuk hatinya dia. Itu Tridenji tuh. Bantu katanya gitu. Ya enggak? Kayak gitu dia. Tapi kita jangan berharap. Kalau berharap kita sakit hati. Kalau kita berbuat sesuatu, kita berharap imbalan, sakit hati, Bang. Sakit hatinya nanti apa? Sakit hati nanti iya kalau dia pengertian gitu. Kalau enggak kan sakit hati. Makanya berharapnya enggak usah, kita berbuat sesuatu itu enggak usah berharap imbalan. Kalau berharap imbalan nanti ujungnya sakit hati. Ya santai aja. Happy-happy aja gitu. Happy-happy aja gitu. Nanti ada tuh, enggak pun sekarang, mungkin besok. Kalaupun besok enggak, mungkin belum saatnya gitu aja. Belajar ikhlas aja. Keren, Bang, motivator banget. Apanya motivator? Aku gak motivator. Aku hanya berbagi pengalaman hidupku. Karena kan aku tuh umurku pun udah ada. Umurku tuh udah 37 tahun. Aku udah merantau kemana-mana gitu. Aku gak pernah merasa aku mengajari. Enggak, aku gak pernah ngajarin. Aku gak pernah merasa sok pintar. Enggak. Aku hanya berbagi pengalaman hidupku gitu. Apa yang udah aku jalanin, itu yang aku bagikan. Dan itu bukan hanya ke kalian, itu ke semua lingkunganku di sini, ke kawan-kawan aku, ke adik-adik aku, ke junior-junior aku. Itu aku ceritain itu. Apa yang udah aku lakukan dulu. Misalnya aku mabuk-mabokan, dia kulihat mabuk-mabokan, apa yang kau cari? Kau siap mabuk kayak gini kan. Yang kau lakukan itu udah capek aku dulu ngelakukannya, enggak ada jatnya. Kok tahu, Abang, katanya? Aduh. Anak kemarin sore kau pulang. Aku yang foto, orang kalau foto kan kepala ke atas kan. Aku saking gilanya, udah pernah gila. Fotoku di profile itu kepalaku di belah bawah, Bang. Karena dunia ini udah terbalik kurasa gitu. Saking aku dulu udah pernah berada di dunia hitam. Foto profil aku tuh kepalaku di bawah. Kakiku di atas. Karena dunia ini udah terbalik aku melihatnya gitu. Karena zat-zat itu udah mengalir di darahku udah banyak gitu. Udah banyak zat setan di dalam darahku daripada zat malaikat. Tapi itu tadi, karena aku berada di lingkungan orang baik, malaikat itu mengangkat aku dari dunia itu. Selamat aku, Bang. Nah, karena aku selamat, itulah aku bagikan pengalamanku sama adik-adikku, sama saudara-saudaraku, sama siapapun yang aku kenal gitu kan. Kalau dia butuh nasihat, anaknya butuh nasihat ini, aku kasih pengalaman hidupku. Cara aku nasihatinnya bukan aku bilang jangan, enggak. Aku apa yang dialami itu aku bilang dulu. Kau kayak gini kayak gini kan. Kok Abang tahu gitu. Dari situ apa yang aku bilang dia masuk semua itu. Dia nerima. Biasanya kalau orang yang udah berada di lingkungan hitam, kalau kita nasihatin, itu membal, Bang. Itu balik. Membal tuh.
jangan kayak gini, gitu, bang. Itu masuk kuping kiri, keluar kuping kiri itu, bang. Nggak keluar kuping kanan, membal dia. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, seenggak-enggaknya 10% masih lengket tuh di otak, kan. Ini enggak. Kalau orang-orang kayak gitu biasanya masuk kuping kiri, membal ya, keluar lagi kuping kiri. Tapi kalau dia berkomunikasi dengan yang tahu dia, dia masuk tuh, nyerap semua kemarin tuh, 90% nyerap tuh. Udah, gak banyak, adalah beberapa yang udah, apa namanya gue bilang ya. Kalau kita bilang kita apain, gak apa kali ya kita bilang ya. Pokoknya dia menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih baik. Hello, saya at your service. 2M tuh ya kan? Enggak, belum dapat bab tuh. Belum dapat bab 2M. Apa itu art gallery? Ini untuk sultan ya. Bukan untuk kalau enggak sultan ya di art gallery paling worth it, Bang. Tapi kalau abang sultan nongkrongnya di art gallery, main abang kurang jauh sih kalau aku bilang. Main-main abang kurang jauh. Pulang abang kurang pagi, Bang. Abang sultan leveling di art gallery, main abang kurang jauh. Pulang abang kurang pagi, Bang. Wah, Gusti Dinji nih. Halo, halo Bang Kevin, halo Bang Dewa, halo Bang Hexa, halo Bang Rippy, halo Bang Noel, semua halo Al. Enak kan? Nanti kalau dapat candy 2,9M tadi 3M. Kalau dapat bab, dapat bab heartbreak itu ya. Heart bab itu, heartbreak bab itu. 3M XP-nya. Farmingnya cepet tanpa batas waktu, tanpa biaya beli tiket art gallery, tanpa takut kena tendang di jam reset ya kan. Cepet. Duh. Di sini ya ngelek ya. Ngelek. Ngelek. Our convictions lead us. Easy kan? Masa sultan farmingnya di art gallery? Ah, EUGU kemarin aku lihat di art gallery kok. Iya, aku di art gallery nggak leveling, Bang. Kadang-kadang aku ke art gallery, tapi aku ke art gallery itu nggak leveling, Bang. Jadi ngapain aku di art gallery? Aku di art gallery satu set JP. Set JP aku di art gallery tuh karena pengen cepet kan. Mungkin aku lagi nge-craft gini kan. Aku butuh misalnya aku butuh cari ini cepet gitu. Aku mau cari ini yang cepat gitu. Ke art gallery aja aku. Tiketku yang ini. Tiket art galleryku yang ini, Bang. Yang no trade. Nih, tiket art galleryku yang no trade nih kayak gini nih. Nih, mana dia? Nih. Nih, no trade kan? Ada galeriku yang no trade, Bang. Pada DC semua. Yang no trade di galeriku, bukan beli di market. Ya enggak? Terus aku cari mercon tuh, cari mercon. Misalnya nanti babku kurang karena aku kan di antak. Mana ada orang di antak AOD gini? Enggak ada bab attack. Cari tuh di antak tuh. Dikit yang ada. Orang itu di antak di saat ada event bab kan. Event bab orang tuh baru di antak. Kita enggak, Bang. Kita sepanjang masa di antak, Bang. Sepanjang masa diantak. Ya enggak? Nah, dulu kan aku tuh serah terima dulu sama Bang Krito. Enggak kayak gini koleksinya. Enggak kayak gini koleksinya tuh. Enggak kayak gini koleksinya. Nih, semalam aku baru buat ini lagi tuh semalam. Aku baru buat collection TW lagi. Enggak ada collect TW. Walaupun udah bagus tapi enggak belum lengkap gitu. Collect TW-nya enggak ada. Ini aku lengkapin collect TW-nya gitu. Karena collect TW paling bagus yang low budget weapon ya. Nah, aku lengkapin kenapa? Ya kayak gitu tadi. Kita itu memang butuh, kita kayak berinvestasi gitu. Aku berinvestasi aja di sini gitu. Kita butuh modal memang. Butuh modal. Jadi aku cerita buat sultan ya, bukan buat yang low budget ya. Kalau low budget pasti enggak worth it. Kalau low budget art gallery masih bisa. Karena collection clan enggak ada.
Jadi XP di Art Gallery itu masih lebih gede daripada di Hawk. Kalau kalau kalian nggak punya ini, nggak punya Magic XP Collection. Aku beliin tuh kayak kayak gini yang nggak ada di sini aku beli. Nih, aku beli. Nih aku beli. Aku sebelum dikasih Bang Inagiku ini aku cari nih. Aku cari yang jual nih. Aku tanya sama Bang Jo Mamahit. Aku tanya sama Diski Saputra karena kan dia punya nih. Jual nggak? Kalau jual aku beli dong, aku bilang. Aku kurang kostumnya, aku bilang. Aku cari ini, aku beli ini di forum kan sering tuh dia aku forum sebelum aku punya. Aku cari ini. Aku cari ini apa namanya? Cari Skaterable Deco itu. Nih, aku cari memang. Memang aku cari, memang mau beli, memang mau lengkapi. Rupanya memang Bang Inagiku enggak ada obat. Semua dilengkapi sama Bang Inagiku. Dikasih ya. Nah, katanya berapa Bang ambil aja kan. GG enggak tuh? Aku enggak pernah mimpi sih dapat ini. Karena ini rare, rare banget ini. Ini enggak ada dijual di item mall. Ini hanya bonus pen. Ya enggak? Dikasih aku di 3 biji. Dikasih. Kalau aku mau kuolah ya kan, kalau mau kuolah ya nih misalnya inilah, misal mau diolah aku jual balik aja ya kan. Orangnya dikasih kok gitu. Enggak, aku memang cari ini, memang aku mau di sini biar carinya GG gitu. Biar carinya enak. Ya enggak? Ku enakin dulu caranya. Kalau caranya udah enak, bede, sedep bang, mana-mana kita bang, sedep, nggak capek gitu mainnya, nggak capek. Mainnya tinggal klik kanan, pick, klik kanan, skip, klik kanan, pick, klik kanan, skip gitu. Dulu Tridenji kayak gitu juga dulu, Tridenji gue gituin juga dulu itu. Cuman kan sekarang karena memang belum saatnya lah, aku bilang ya kan, belum saatnya untuk Tridenji bangkit. Biar dulu dia di situ nggak mati suri sih, tapi memang belum ada modal aku untuk ngapain dia, untuk nge-up dia gitu sih. Sebenarnya bisa kalau aku mau RMT sekarang itu bisa, karena kita kan sama-sama tahu rate gold AWP itu jatuh banget di angka 60.000, ya kan. Kalau beli per T 65.000, kalau beli misal beli 100 T gitu kan, bisa 100 T ya kan, 6 juta gitu ya kan. Bisa ya, misalnya ini kuolah nih, ku jual-jual ini nih, misalnya yang dicar EUGU gitu kan. Dicari EUGU ini ku jual-jualin aja yang punya aku. Bukan yang punya Bang Krito gitu. Bang Krito kan nonton juga ini. Tinggal ku jual-jualin kayak kolek-kolekku tadi ku jual-jual. 6 juta dapat, Bang. Dapat, Bang. Ku 100 T ku taruh ke EUGU. Aku enggak mau. Enggak mau kayak gitu, aku enggak mau. Aku sistemnya enggak mau kayak gitu. Kalau kalau ada yang sulit, untuk apa yang mudah? Enggak. Gila kalian nonton live streaming, nonton live streamingku nih, bisa gila kalian. Kalau ada yang sulit, untuk apa yang mudah? Ya enggak? Mudah kan beli gold 100T. Siap itu juara GC ya kan. Suruh suruh dewa yang main ya kan. Siap itu juara GC, naik ter Tridenji buat apa? Kita bukan cari itunya. Kita kan cari tantangannya itu loh. Kalau sesuatu menjadi mudah enggak ada tantangannya, akan menjadi sesuatu yang membosankan. Iya enggak? Berapa mic mulu sekarang lah ya? Ini mic-nya enggak tinggi, Bang. Mic-ku di sini ini kan ada yang bolong-bolong ya. Kemarin aku waktu pakai dual sword, mic-nya itu 22 juta, Bang. Waktu aku pakai dual sword ya. Mic-nya 22 juta karena aku pakai melee kan. Kalau standar-standarnya kalau aku pakai instrument, misalnya aku pakai gun paling 19 juta. Kalau aku pakai bow atau pakai Celestial bisa 20 juta atau 21 juta mic-nya. Iya enggak? Kalau kalau yang aku bilang tadi masuk enggak tuh? Tinggal telepon aja kan. Bang Stephen. Bukan Bang Stephen ya. Nanti lagi pakai Bang Stephen. Aku bilangnya Bang Stephen. Bang Stephen. Apa Tri? Bawa Bang itu Bang Char Bang. Bilang itu aja ya kan. Juara Bang. Juara itu. Walaupun enggak dalam 1 bulan ya kan, dalam 2 bulan, tapi buat apa? Apa tujuan kita bermain game? Game itu enak karena apa? Karena ada tantangannya. Karena kita ingin menyelesaikan game itu. Kita ingin menyelesaikan game itu menjadi yang terbaik. Iya enggak? Itulah game. Kalau game itu terlihat mudah,
untuk apa-apa yang muda akan terlihat membosankan. Makanya ini ku up terus. Sekarang motivasiku main EUGO itu apa? Kulengkapin ini collection booknya. Kulengkapi collection booknya. Ada gold, ku beli apa? Kayak ini kan. Ada gold, ku beliin ini, ku jadikan ini. Ku jadikan ini, ku simpen-simpen goldnya, ku jadikan ini. Nanti ku jadikan plus 10. Kalau game itu susah, kita akan penasaran. Kita ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Karena kita penasaran, susah. Kayak gitu kan. Kayak mana sih ya cara supaya AOD aku sudah diantak. Itu motivasiku beberapa bulan belakangan ini, itu motivasiku. Karena kan bab di Rabbit itu, dia AOD itu gak ada babnya. Motivasiku tuh, gimana ya cara aku biar bisa AOD tanpa ada bab. Gimana ya cara aku gitu? Gimana cara aku bisa AOD diantak tanpa ada bab? Babnya cuma 50%. Sekarang bisa. Inilah bulan pertama aku bisa. Bulan lalu lah pertama aku bisa diantak tanpa ada bab. Sekarang apa motivasiku? Sekarang motivasiku, aku mau diantak tanpa menggunakan kembang api. Motivasiku sekarang, aku mau diantak tanpa menggunakan kembang api. Nah, aku nanti Merlin ya kan, pakai Merlin, pakai apa nanti skinnya bisa aku ganti nih ya kan. Misalnya HP-nya aku biarin aja HP-nya. Vitality-nya aja aku kasih magic damage 2 biji. Di vitality-nya aku kasih magic damage 2 biji. Nanti dia di turn awal aku buat main. Nah, aku mesti cari-cari mercenary lagi yang lain apa. Kadang aku pakai ini. Aku udah coba kan, kalian tahu kan waktu kita kemarin event GB aku pakai guancang tuh. Pakai guancang aku, pakai Kimyosin untuk naikin magic attack power dari Saigu. Aku pakai itu. Misalnya nanti kan aku nggak pakai Spartacus lagi tuh di formasiku nanti. Nih, Spartacusnya aku ganti tuh sama guancang. Kayak gini jadinya kan. Nih. Jadinya kayak gini di depan. Nah, gini dia nanti. Jadi aku nggak perlu lagi tuh kan. Nanti kayak gini kan. Tuh. Spartacusnya aku hilangin aja. Untuk apa Spartacus? Orang satu hit mati kok. Spartacus ngapain di situ? Ya enggak. Nah, itulah aku cari deh kayak mana supaya dia tanpa pakai kembang api itu aku bisa diantak. Motivasi aja, memotivasi diri, mencari motivasi. Kalau kalian punya motivasi, kalian bakalan semangat. Hidup juga kayak gitu. Hidup itu butuh motivasi. Kalau kalian gak ada yang mau dikejar, kalian bakalan jadi yang seseorang yang malas. Ya. Kalian suka ini enggak nih? Coki-coki. Aku kan buat merokok tuh, kadang mulutnya asem. Jadi aku kadang makan permen, makan coki-coki. Kalau siap makan coki-coki atau siap makan permen, biasanya itu enak lagi merokok. Kalau enggak merokoknya udah pahit. Ngeledek aja Bang Tri, Sultan dilawan. Enggak, aku memang ini ngomong ke Sultan. Sultan kok farmingnya di artillery? Sultan tuh tepatnya di antak. Di hawk. Udah gitu lebih hemat bang. Memang misalnya kalian spend itu, misalnya abang spend tuh untuk ngelengkapi collection book ini, abang mesti spend misalnya 6 juta atau 10 juta ya kan. Tapi kan permanen tuh. Buatlah bang spend 10 juta untuk ngelengkapin collectionnya. Misalnya yang ini kan kadang jual tuh. Ini abang spend baru kayak yang ini. Kayak yang ini kan kadang jual tuh yang ini. Ya kan. Ini abang spend tuh habisin 10 juta ya kan. Udah. Jadi sama abang ini nggak habis. Kayak aku bilang tadi, abang per bulan itu habis 600 ribu untuk beli tiket art gallery. Ya kan, 3 bulan udah 2 juta ya kan. Ya enggak, itu mesti hero-nya aja tuh yang level 200, mercenary-nya 180 itu. Mercenary abang level 180. Naikin mercenary lagi kayak ini, kayak punya aku nih, udah 95 nih. Ini 95 XP-nya ini udah 90, 80, 70% nih XP-nya. Besok udah 196 semua nih, 196, 196, 197. Mas Senariku. Bukan hero aja level 200.
Masa hero level 200 mercenary-nya level 180? Aduh, lemah kalian, lemah. Tapi art gallery bisa ditinggal tidur. Ya pula, kalau gitu enggak. Bang Noel mancing ya, Bang Noel ya. Pancingan kecil ya. Pancingan kecil dapat ikan besar. Enggak kepancing aku Bang Noel, pancingan, bangsat. Nah, buat aku ucapnya gini aja tuh. Nah, tapi art gallery bisa ditinggal tidur katanya. Kalau abang bisa tinggal tidur, itu abang ya, bukan aku ya. Kalau abang bisa tinggal tidur itu di art gallery, kenapa di Hawk nggak bisa tinggal tidur? XP-nya lebih gede di Hawk. Di Hawk gratis. Kita nggak bilang di antak ya. Kita kalau nyayangin XP art gallery, cukup di apa aja? Cukup di Hawk aja, nggak usah ke antak. Nyayangin XP art gallery itu di Hawk aja. Kalau abang bisa tinggal tidur di art gallery, kenapa abang nggak bisa tinggal tidur di Hawk? Rewardnya lebih gede. Rewardnya di Hawk itu ini. Nih, Puri Enchant Stone sama ini. Dan Abyssal Equipment, reward dari Hawk. Reward dari art gallery apa? Cuman gold coin. Kalau Abyssalnya rare banget. Sepi sana. Abyssal boxnya sepi. Apalagi nih. Apalagi Atlantis Pinem Coin sepi banget. Di sini rame nih. Puri sama Abyssal Equipment ya di Hawk rame. Ya enggak? Lebih worth it sih. Hasilnya pun ya kan, lebih worth it gitu. Memang kita modal di awal, spend kita beli item mall untuk ngelengkapin ini. Memang kita modal di awal. Ini kan sultan. Iya kan? Kan sultan tuh. Ini aku ngomong ke sultan ya kan. Kan sultan tuh. Nah, kayak gini kecil lah. Kalau aku jadi sultan, ku gesek-gesek aja nih. Ku gesek-gesek aja kayak gini. Orang sultan kok. Masalahnya aku bukan sultan. Kalau aku nggak sultan. Makanya aku butuh waktu. Aku butuh proses untuk ngelengkapin collection buku. Karena aku bukan sultan. Aku butuh proses. Aku butuh hoki. Aku butuh niat-niat baik orang-orang yang ada di sekitarku. Yang di lingkunganku itu ternyata memberikan aku untuk melengkapin collection buku. Ya nggak? Nah, aku butuh proses, nggak bisa instan. Kalau sultan kan instan, kalau aku sultan, aduh, kugas aja bang, apalagi. Orang ini kan hobiku. Ya nggak, kalau sultan itu, Atlantika itu hobi, dia cari makannya dia kan di tempat lain. Cari makanku di bisnis. Atlantika ini cuma tempat buang-buang uang para sultan. Ya nggak, kalau aku misalnya sultan nih, aku cari bisnisku di tempat lain ya kan. Main Atlantika aku buang-buang uang aja. Orang sultan kok. Ya enggak? Kayak gitu tuh. Oke, kita ajak ini level ini. Tadi ada mau level nih. Gak dong player aktif cara satu-satunya katanya. Apa mau di 168 apa lagi? Ompis ini bilang halo abang, halo bang Ahmad. Nah ini yuk kita sesi diskusi yuk. Tadi kan udah masuk season Mario Teguh kan, saya curhat. Nah sekarang kita masuk mode diskusi. Apa yang mau kalian tanya seputar cara kalian, atau seputar cara EUGU, atau seputar cara Tridenji, atau seputar yang nggak kalian tahu dan kalian ingin tahu, boleh ditanya di kolom komentar. Kasian anak LR ada drama besar-besar. Drama apa itu bang di LR bang? Tanya apa tuh bang donatku?
Kok gak bisa ya? Ngelek ya, gak bisa ke my home aku. Oh ya, ngelek banget nih. Aduh. Tuh, keton bisa gak? Ngelek banget coy. Makanya aku gak nampak-nampak monster, ngelek. Randitia kajain orang, kajai balik aja lah bang. Kencernya cacat itu, kenapa kalian kajai balik? Makanya ndak lab hour ya banget ya. Kenapa tuh bang? Pace, lupa gua. Oh iya, karena nge-lab makanya gua nge-live. Oh pas banget Unity nih coy, Unity coy. Bang, cara buka kolek tanpa klik ATM kemana ya? Ya gini aja bang, klik ini collection, udah. Kayak gitu pun abang males. Gini aja, aku aja kayak gitu. Mau kayak mana lagi ya bang? Udah, jadi kolek. Tinggal my info, klik my info, tekan kolek, udah jadi collection bukan? Kalau ngegas MC ke 191 Arthur level 180 susah nggak satu hitnya katanya. Susah nggak satu hit. Buat satu hit lah bang. Oh Arthurnya nggak jadi nggak satu hit. Tetap satu hit bang. Arthur gue ini kemarin 181 ini. 180 nih buat Arthur gue ini kan sage Arthur nih. 180 sekarang jadi 187. Satu hit kok. Aku leveling kan pakai ini, pakai sage Arthur. Kalau PPP aku pakai Dark Arthur. Karena kan beda skin. Aduh ngelek banget. 180 udah GG tuh bang. Kalau 180 dia gak mau dodge tuh. 170 oke lah dia bisa dodge. Kalau 180 dia gak dodge tuh bang. Udah masuk terus tuh. Kalau udah 180 udah gak ngaruh bang. Ngaruh dikit doang. Kecuali abang Arthur level 170, ah ngaruh. Kalau udah 180 bang, udah gak ngaruh tuh bang. Udah masuk tuh. Mobsnya ngikut hero, iya bang. Tapi gak apa-apa bang, gas aja. Star Trident G dulu itu, sage Arthurnya 180. Hero ku tuh level 200. Inpasi, Apple King J. Ikut Apple King J itu kan berdasarkan hero kan. Apple King J nya level 200 kan. Monsternya ku hit pakai Arthur ku satu hit kok. Tapi gas lah buffnya. Buffnya dipulin lah pakai buff ini, pakai candy, pakai telur, pakai ini. Mega sparkling, pakai sasi, pakai aja buffnya. Nah, tuh dibantu jawab sama Bang Dance tuh. Itu dodge karena enggak bawa hippo katanya. Aku akurasi rendah sama dengan dodge-nya. Ini kan telur ini. Ini kan egg loh Bang Noel yang ini. Peri peeling Easter egg. Nih kan telur nih kan. Telur enggak nih? Telur nih kan Bang Noel. Paket spesial nih Indomie kali, Indomie pakai telur ya kan, Indomie spesial. Kalau emang gak mau bawa hippo, beli tuh Silpi atau auto set katanya. Oh, Silpi auto set. Silpi auto set itu nambah attack power ya bang. Nambah attack power sama akurasi ya bang Dan. Aku baru tahu loh. Aku nggak tahu tuh. Bang Tri diledek balik katanya. Yo mamen. Oh akurasi aja ya, lumayan ya. Oh Silpi itu nambah akurasi ya. Oke. Pasif Silpi efeknya. Oke Bang Dance, thank you infonya Bang Dance. Nah aku tuh baru tahu tuh.
Karena aku tahu selama ini Gigas. Gigas set robot baru apa itu? John Wochi set robot, Carmilla set robot, itu aja yang udah pernah aku gunakan. Silpi gak pernah aku gunain sih. Thank you Bang Dan sinponya. Oke, nah tuh. Masa mantu GB sampai 175 Belanda sih. Kalau kayak kita gini ya kan, lagi live mau 3 jam, 4 jam itu baru 175 kan. Apa nggak awak jadinya lumutan ya kan, bejamur aku. Hanya untuk satu orang. Nggak bisa bang, kalau 175 nggak bisa bang. Biasa aku GB itu 160-165 bang. Kalau 170 ke atas nggak pernah aku GB orang sih bang. Pernah satu orang tuh si siapa itu? Wak boy, wak geng, apa siapa itu? Itu pernah tuh 180, cuma satu orang, cuma dia aja sih bang. 180 dia UGB memang. Kalau mau attack power, huarang naik ini tuh, huarang auto set. Oh, berarti aku pakai huarang auto set aja ya. Daripada aku bawa huarang di formasiku. Berarti aku pakai huarang auto set aja ya kan, Madans? Nah, huarangnya ini bisa aku ganti pakai itu ya kan? Pakai apa tuh namanya? Washington Patriot ya kan? Habis itu dijual ya. Bang, pendapat buat yang apa pas AUD Bang katanya? Keterlaluan sih. Ini ya. Ini aku gak anti buat kalian yang apalon, gak anti. Aku ngerti kok kalian cari gold, ngerti. Buat free player, ngerti. Tetapi ini ya, aku main di Palupe lama. Aku main di Aur dulu server Gondwana pun lama. Itu teman-teman kami itu pun banyak yang petani. Di saat AOD itu orang fokus leveling. Semua player itu fokus leveling bang di saat AOD. Nanti King yang nanya nih. King nanya nih kan AOD nih yuk, Apalon. Gak usah King, skip aja Apalon King, lagi AOD nih. Nanti kita Apalon siapa AOD aja gitu. Makanya aneh itu ada yang di saat AOD dia Apalon. Karena kan kita tahu Apalon itu kan 2 jam Apalon itu kan. Kok dia bisa Apalon ya gitu. Aku gak anti gitu. Aku gak kesel juga. Aku biasa-biasa aja gitu. Cuman aneh Apalon di sana AOD itu aneh banget. Apalon AOD itu kenapa dibuat 1 bulan sekali? Karena spesial bang. AOD itu hari spesial kita. Kayak kita itu hari ulang tahun. Hari ulang tahun kita itu. Gitulah. Sebulan satu kali dibuatnya AOD. Karena itu hari yang spesial dikhususkan untuk kita leveling. Kita main Rajim Atlantica ini kan supaya cepat naik level kan. Makanya dikasihlah AOD itu 1 bulan sekali. Istimewa supaya kita bisa leveling. Malah Apalon. Kan aneh. Aneh gak sih? Kalau aku bilang aneh. Udah gitu gini. Kita kan tahu tuh. Kalau namanya Apalon. Kalau yang namanya Apalon. Itu pasti server jadi lag. Selama 2 jam biasanya. 2 jam pasti nge-lag itu. Kalau aku servernya nge-lag bang, aku nonton film bang. Aku nonton film aja di monitorku yang sebelah ini. Nonton aku. Eh enggak? Atau aku bisa main gameku yang lain. Caraku gua kain aja di situ. Teman-teman yang lain kan kasihan gitu. Saling mengerti gitu. Kita itu kan butuh saling mengerti aja tanpa diomongin. Kita saling mengerti gitu. Aku enggak marah. Abang Apalon, aku gak marah bang. Gak kesel juga, enggak. Biasa aja gitu. Teman-teman yang lain tuh kadang kesel. Aku cuma mengutarakan isi hati teman-teman yang lain. Yang mau leveling gitu.
Aku tahu abang gak ada gold. Kalau abang farming pun, abang farming tuh saat abang Apollon tuh abang farming. Biasanya yang AUD itu Apollon itu yang pasti main anak-anak warnet itu. Anak-anak warnet kan mainnya 5 jam, 2 jam. Nah, 2 jamnya itu abang bawa dia ke OT1, OT10, OT8, OT13. Banyak goldnya bang. Goldnya banyak, XP-nya banyak gitu. Nutupin reward abang di Apollon. Di saat AUD ya, abang OT1, OT10, OT8, OT13, OT16 itu rewardnya nutupin hasil abang Apollon, gak capek lagi ya bang. Jadi aneh kan? Terus kenapa tujuan dia Apollon di saat AUD? Satu, ngerusuhi. Dia senang melihat kita menderita. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang itu biasanya tuh. Orang-orang kayak gitu tuh, susah melihat orang senang. Dia susah melihat orang senang. Dia senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Bajingan. Iya enggak? Kalau menurut kalian logika enggak sih? Karena kalau kayak aku gini, kayak aku dulu waktu zaman aku masih kuliah dulu gitu, main Atlantica gitu kan. Kan duit pas-pasan tuh gak ada. Waktu AOD diajak Apollon gak mau aku bang. Walaupun aku dulu masih level masih susah lah gitu. Equipment pun gak ada. Apollon AOD gak mau aku skip, aku bilang. Aku mau leveling. Sikit lagi level 180 nih. Sikit lagi level 170. Kalau udah 180 lagi GB Mercenary nih, biar pakai Abyssal semua gitu. Kok Apollon? Kan aneh. Udah gitu bacot pula lagi di chat location. Kita bilangin ini ya. Aku bilangin ini mewakili player di chat location. Dia bacot dibilangnya ini itu. Aku enggak peduli bang sebenarnya bang. Enggak ngelek pun server itu. Kok AFK kan caraku. Nanti siap Apollon clan, aku mainkan lagi. Aku nonton film di sebelah di monitorku gitu. Kalau enggak aku main gameku satu lagi tuh, main game Tower of Fantasy. Pun enak aku main game lain gitu, biarin aja dulu gitu. Cuman aku mewakili player-player yang lain loh bang. Dengkir sih itu namanya, iya bang Dans. Tadi malam lah itu. Aku bilang gini kan, servernya ngelek ini bang, Apollonnya skip dulu, bacot kali dia bang. Bang Dans, bacot kali dia. Seolah-olah dia paling benar gitu. Seolah-olah dia pura-pura susah gitu. Dia bukan pura-pura susah. Abang bukan susah itu bang. Kalau abang memang mau cari gold di saat AOD, abang ngerjain OT1, OT8, OT10, OT13, OT16, goldnya lebih banyak bang. XP-nya lebih gede, nggak capek abang gitu. Baru abang ngerjain IND kan. Udah habis billing abang tuh 5 jam. Ya nggak? Udah habis tuh billing abang 5 jam. Kalau orang kayak aku misalnya, kayak aku gini, dia yang onnya 24 jam bang, nggak pun Apollon goldnya banyak bang gitu. Dia pakai auto battle terus gitu kan. Nggak pun Apollon goldnya banyak gitu. Jadi kalau yang dia on 24 jam, dia bacot di chat location itu, dia dibilang Apollon, dia memang sirik sih. Kalau aku bilang sirik, dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ngaruhkah Apollon dengan lag server? Abang tanya semua player bang. Abang tanya semua player di dunia ini, ngelek nggak di saat Apollon? Abang tanya aja bang, gak usah aku yang jawab bang. Gitu loh. Dari Seper atau Adam dulu bang, kalau Apollon pasti ngelek bang 2 jam tuh bang. Nunggu orang siap Apollon baru normal kembali servernya. Tuh Bang Nas sudah bantu jawab tuh ya tuh. Tuh senior tuh udah bantu jawab tuh. Baru dia bilang gini tuh nanti. Nanti dia bilang gini. Tiba-tiba ngelek jam 3 ya kan. Ini Bang Dans ngelek jam 3. Nah ini jam 3 ngelek. Apa ada yang Apollon katanya gitu. Dia ngejekin aku tuh. Dia bilang gini. Bukan karena Apollon ngelek, ini jam 3 pun ngelek katanya. Aku malas ngelawan dia, gua anggap aja anak-anak. Gua anggap aja bocah. Karena aku gak ngelek, dia ngelek sendiri.
Bang, dengar-dengar ada bakpo nari ya? Nggak tahu aku, Bang. Kalau ada bakpo nari aku nggak ngerti sih. Nggak pernah tahu aku. Bakpo nari aku nggak pernah tahu sih, Bang. Oke, kita gas leveling ya sambil ini. Kita leveling aja. Karakter. Oke, gini aja kali ya. Oke, kita pakai parameter masih ada. Oke, kita ke antak. Oke. AOD Atlantica Online Day. Itulah hari kita untuk leveling. Dikasih GM sebulan satu kali ya kan. Namanya pun AOD. Harinya player Atlantica tuh untuk leveling. Malah Apalon. Rusak gak sih kalian rasa itu? Rusak. Aku main dari server lama, Bang. Di Inca gitu, Bang. Yang namanya AOD enggak pernah kulihat orang Apalon, Bang. Baru di Pangea nih kulihat orang Apalon. Udah begitu dia paling ngotot lagi, merasa dia paling benar. Bukannya aku nggak berpihak kepada pre player, tapi kalau abang mau cari gold, abang di OT pun dapat goldnya. Wakilkan suara orang yang bisa hunia di jam-jam segini, Bang Haha. Dari Donat, wakilkan suara orang yang bisa di jam-jam segini, Bang. Iya, Bang Donat, thank you Bang Donat supportnya. Sehat selalu, rezeki dan semakin sukses, Bang. Ya itulah aku bilang tadi malam, kan aku bilang chat. Kan aku chat di location itu kan, aku bilang gini, Bang, aku bilang, kalau abang mungkin bisa online 24 jam, Bang, oke, Bang, aku bilang. Ini orang baru pulang kerja, Bang. Dia pulang kerja jam 8 malam. Dia pulang kerja jam 6 sore, Bang, aku bilang. Siap itu dia, karena ini AOD, dia langsung hidupin PC atau dia ke warnet, Bang, mau leveling. Tiba-tiba nge-lag abang Apalon, aku bilang gitu. Nggak terima deh, Bang. Nggak terima, aku bilang gitu. Nggak ada ini ya, Bang, ini. Ini yang ada nih, otaknya yang ada. Dia egois sekali, terlalu egois orangnya. Aku bilang gitu, dikira dia aku siri. Dia kirain aku itu gak mendukung player-player apa. Orang itu, Bang, kan gak semua kayak kita bisa on 24 jam. Kasihlah waktu, kita tuh kan butuh pengertian kayak aku bilang tadi. Kita tuh butuh pengertian. Dia baru pulang kerja, dia pengen happy-happy. Di saat AOD nih, dia pengen leveling. Tiba yang nge-lag kan kasihan. Siap apa lo jam 10, jam 11, jam 12. Dia udah siap bayar warnet. Ya kan, dia cuma pakai 5 jam, pakai 3 jam. Atau kalaupun dia main di rumah, dia mau kerja lagi tuh besok jam 6 pagi. Atau dia mau kuliah jam 8 jadi bangun jam 6. Gak mungkin dia kan tidur jam 3, jam 2. Jam 11, jam 12 dia udah tidur, istirahat. Kan kasihan gitu. Double XP nya belum ya. Aduh, ketabrak pula mau pakai XP double apa sih? Iya, Bang Noel, ini aku mau ngechat abang nih. Mau ngechat abang tiba-tiba ke apa? Klik monster. Ada di Kayori ke abang nih. Bentar ya. Ini tadi aku mau ngechat abang tadi nih. Biasanya aku banyak ori ke abang. Oh, mak. Udah habis ori ku dia kasih orang ya. Kemarin banyak lo ori ya. Cicil dulu ya. Cicil dulu dua nih. Bentar ya, nunggu will dulu. Nunggu will dulu ya, udah ada satu.
Baru satu Bang Noel. Sinilah My Home Abang sini. Satu dulu deh. Makasih banyak Bang Tri. Oke sama-sama. Sini Bang, My Home Abang sini satu. Ada sebiji nih. Cara combo Merlin atur Artus saya gimana Wak? Udah tadi sih di awal, tapi nanti kita buat lagi ya nanti ya. Ya udah aku lihat awal lagi. Oke Bang Bagas. Oh, tipe bawahnya search itu bisa urut katanya, coba ya. Yang mana ya tipe? Tipe search yang mana ya? Mana sih maksudnya Bang Noel nih? Urut. Oh, search. Oh, type gitu. Diklik type. Type. Mana sih? Type bawahnya search itu Bang katanya. Type bawahnya search. Ini ya gini. Mana sih? Mana sih maksud ini? Oh ini. Level ya, level. Mana? Oh, type ini. Ini nih. Oke, siap. Oke, siap ini ya. Oke, siap. Ini aku baru tahu nih, enggak pernah perhatiin. Masih ini. Dah Bang Noel, nunggulah. Abis Will. Ada lagi, abis wheel Bang Noel, abis wheelku. Nanti lagi, oriku udah 4. Nanti lagi Bang Noel ya. Ada 2 kali share lagi aku. Butuh 100 wheel lagi. Nanti lagi, abis wheel. Nanti lagi Bang Noel. Nunggu 100 wheel, ini mesti 23 wheel. Oke siap. Halo amigo Regala. Halo Bang Pedro Ramirez. Hello bro, hola bro. Itu yang bulat centang. Oke Bang Dan, stay ke Bang Dan. Sudah dapat Bang Dan, siap. Siap, semangat. Enak kan leveling nih. Omak Bang Aryo dikira pripa server kata ya. Market banyak Bang wheelnya. Oh, di private server bisa beli wheel di market ya? Aku baru tahu loh, nggak tahu loh. Enak juga gitu ya. Oh, nggak mau magic dia, nge-lag. Jadi nggak nge-pick dong, nge-lag. Aku baru tahu malahan itu. Usullah itu Palope biar jangan pelit kali dengan Expediary. Maksudnya ada apa dengan Expediary Bang? Terlalu kecil apa gimana? Mau dibesarin lagi Expediary ya Bang Dance? Menurut Bang Dance Expediary nya terlalu kecil. Keraton Mersen rata level 200 setahunan. Oke Bang Dance, nanti aku chat nanti. Dinaikin lipat 2. Oke Bang Dance, nanti coba kita usulkan ya. Nanti aku buat judul apa aja. Nanti aku buat thumbnail aja, thumbnail. Aduh, telat ini ya kan. Udah mati lah dia, dikit XP-nya. Do you think you can escape my arrow?
Mana Mr. Beck? Gak ada Mr. Beck kok. Mana ada Mr. Beck? Oh ya. Hello Mr. Beck. How are you bro? Are you okay? Thanks for coming again on my live streaming bro. I look you draw on like last Grand Champion bro. Why draw bro? Why draw? I look you draw on last Grand Champion. Aduh salah pencet. Loot kita semua katanya. Dia mainnya ngawur. Kalau dibilang orang-orang mainnya ngawur ya kan. Tapi menang. Ya kan Bang Noel. Itulah makanya dia dipanggil Loot. Makanya julukannya sekarang itu Loot. Karena mainnya itu ngawur. Formasinya kadang ngawur. Tapi menang. Halo Bang Alam. Oh habis di babnya. It's my turn. Bab apa yang habis itu? Bang, ada jual merchandise saya. Tadi ada, Bang. Di sini tadi ada yang jual merchandise saya tadi. Saya Marble. Tadi ada loh yang jual saya Marble di chat location. Di Pange tadi ada, Bang, yang jual saya Marble. Saya Marble, saya Marble. Bentar ya, aku cari ya. Tadi ada yang jual saya Marble. Bentar ya, aku cariin dulu ya. Iya, demi guy, demi guy, demi guy. Bentar ya, demi guy. Bentar. Demi guy, ntar aku cari dulu ya dia. Demi guy tadi jual tuh, saya Marble. Bentar. Kita cari dia. Kayaknya aku berteman sama dia apa enggak ya? Demi guy. Udah enggak ya, enggak. Jangan lupa ngopi abangku biar makin ngegas main AU-nya. Oke, siap Bang. Thank you, Bang. Genjutsunya ngeri. Bang yang ngeri, kata Bang Dars. Iya Bang Dars. Dulu apa itu kan genjutsu ininya, genjutsu waktunya, last time-nya. Kadang-kadang time-nya udah habis, tapi dia masih bisa, masih dapat diturun dia. Kena genjutsu ya kan? Tadi Mr. Beck bilang apa tadi ya Mr. Beck? Nah Mr. Beck tadi dia bilang tadi why you so hard katanya. Mana tadi? You play so hard katanya. Kamu bekerja begitu keras ya? Because I play hard.
Nah, kan ada itu yang nanya tuh kan. Nanya itu kayak gini, "Bang, lihat galeri kan enak, Bang, bisa auto battle. Di Antak pun auto battle, Bang. Kalau kayak gini ya, Bang, gini kan. Dia kan auto magic kan, Abang di art gallery. Ya sama, di Antak juga kayak gitu, auto magic. Ya satu hit juga satu turn langsung ngepick." "I will fight for you." "Bang, Kunpen gak dinaikin level ya?" "Enggak, Bang. Enggak apa-apa. Kunpen biar aja 170. Dia tim support aja tuh, Bang, dia." Mereku rata 195-196 sih. Kayaknya siap AOD 196 semua. Semua 196 rata 196. Bulan depan kayaknya 198. Per bulan dia bisa naik 2 level sih. Karena semalam ini kan 192-193 kan. Ini naik 195-196. Berarti nanti di saat event buff besok, dia naik ke 196-197. AOD dia naik ke 198. Berarti AOD bulan depannya lagi itu udah level 200 semua tuh mercenary. Mercenary gue kayaknya udah level 200 semua. Biar gak diajakin Bang Noel kita ya kan. Masa dibilang Bang Noel apa itu AOD gitu. Dia gak ikut AOD lagi, udah level 200 semua mercenarynya. Bang Noel udah gak ikut AOD lagi dia. Levelnya udah 200 semua, cuk. Gak ada obat. Itu crafting tidak diambil, Bang. Takutnya nanti penuh, bagi pentolnya nanti penuh. Makanya aku ambil, nanti penuh nih, kali 20 nih. Udah ambil aja ya. Oh, udah aku ambil kemarin. Kemarin udah penuh berarti. Udah aku ambil ya. Ini aku udah smetel-smetel aja sih dia untuk naikin craft. Aku naikin semua nih crafting. Segen kalau minta tolong sama teman, kadang segen kan. Teman nanti mau tidur, mau istirahat, awak suruh-suruh kan klik. Jadi aku naikin semua nih. Semua udah juts. Udah juts semua. Kalau udah juts kan enak. Juts boost TW kan. Kalau juts itu naikinnya enak aja tuh. Juts ya kan. Udah ini aku kalau aku lapor juts, udah juts. Juts semua, udah judge, udah TW ya kan, udah enak kalau udah judge. Kalau naikinnya ke abyssal udah gampang, kalau dari judge biayanya gak mahal karena ngecraft judge kan murah kan, ngecraft judge itu kan murah. Yang susah tuh naikinnya ke judge aja itu, mahal biayanya. Kalau udah sampai judge udah murah banget. Lah kok XP-nya kecil ini? Habis apa ya? Ada ini kok kecil XP-nya. Masuk dulu deh. Gak bawa scroll. Melek. Wah, aku udah beli cara baru. Ah, gak main. Ini Roro dia, Bagas sekarang ini Roro Noah ya? Bagaskara yang cari Runoa ya? Oh, nggak mati ternyata tadi. Habis babnya ya, nggak mati dia. Babnya habis. Bab perconnya. Oh, titelku ini kok pakai Destiny Destroyer. Titelku ternyata belum ada titel. Titelnya udah habis dari tadi tuh. Doni Manuring, Horas wa Aro lae ko. Horas lae. Ah, gak jelas abang. Abang suruh aku GB kan cara abang. Siap itu cari abang jual. Tahu gitu aku GB caraku sendiri lah. Ngapain aku GB kan abang. Masih ada gak yang jual saya? Ada bang, tapi orangnya op. Mungkin nanti on lagi tuh. Biasanya Demiga itu on terus sih. Ini lagi off dia bang. Nicknya Demiga ya bang, di Pangea. Dia jual marble saya tadi 600M bang. Masih bisa dinego. Aduh salah klik kan. Saya marble tadi dia jual 600M aja bang. Do you think you can escape my arrow? It's my turn.
Iya, dia biasanya malam tuh onnya. Nanti Abang CI dipanggil ya Bang, jam-jam 11 nanti atau jam 12. Nanti Abang CI dipanggil ya, itu biasanya dia on tuh. Kita enggak usah pakai inilah ya, enggak usah pakai apa namanya? Enggak usah pakai mercon, pakai ini aja biar enggak sibuk-sibuk mercon. Kadang lupa ngetik merconnya. Nge-lag dia. Seret kali lah kalau enggak pakai pipian naik nepal, seret bang. Kalau enggak pakai pipian seret banget. Pengen main job rank, enak kan apa bo bang? Daripada gun, lebih enak canon. Daripada canon, lebih enak celestial bang. Bo-nya celestial hunter ya, lebih enak celestial hunter. Nah tuh, si Doni Manurung jual tuh pipian set tuh. Beli aja murah, 100M bilang, satu set 100M dikasihnya tuh. Enak kan leveling kan? Kalau kalian level 180 levelingnya kayak gini, waduh bang, sedap kali XP ya bang. Macam kalian GB char 130 naik itu. 20 menit naik level, 30 menit naik level, kalau level 170 ke level 180, waduh enak kali. Kasih lu kalian iklan ya. Kalian gak dapat iklan nih. Kasih kalian iklan lu. Biar gak apa kali ya kan. Nih, sisipkan iklan. Oke. Gak ngelek nih ya. Ngelek kali nih ya. Ngelek coy. Murah 1,1T aja kata ya. Berarti kalau 1,1T ini Doni Manurung ini Kraygot ya. Kraygot kemarin yang jual VPN set 1,1T. Kraygot ini ya, Doni Manurung ini Kraygot ya. Kau ini ya, Wak. 10M angkut kata ya, bajingan. Kalau 10 100M gua sekarang bang kata ya. Ya kali. Oh iya, buat anak-anak Atlantica Global. Oh iya itu, Kraygot bang, 1T sini, 1T. Kraygot, 1T sini, masa nggak kurang sih? Temanku ada yang mau beli itu pipian set, 1T katanya. Kasihlah. 1T sini, aku bayarin 1 set. Kraygot sih sang cinta janda katanya. Iya, setahu aku yang jual pipian set 1,1T itu Kraygot. Berarti fix Doni Manurung Kraygot ini ya. Bajingan ini.
Alah, banyak kali cerita kau, bangsat. Pak Roro nonton YouTube sambil main game gitu ya. Si Eksi kan? Iya, si Eksi. Si Eksi yang cari itu. Kalau abang jual 1,1T, ditawar 1T, udah worth it lah itu. Lepas lah, apalagi abang tahan-tahan. Tinggal di mana bang ini? Di Binjai bang? Di kota rambutan bang. Binjai itu kan kota rambutan. Eringnya gila harganya lek ku katanya. Iya lek, tapi kan lek itu jual 1T, 1,1T kan. Kalau ditawar 1T, lepas lah apa ditahan-tahan. Udah seminggu lek jual gak laku-laku kan. Ada yang mau beli 1T gak lek lepas, apa lek tunggu. Nanti tiba-tiba ada event dapat pipian earring, lek nangis. Kalau aku lepas tuh lek 1T. Kalau aku jadi lek, aku buka harga 1,1T, ditawar orang 1T, itu udah worth it banget tuh. Aku lepas pasti. Karena di hour ini eventnya kita nggak tahu-tahu kan, tiba-tiba ada event gratis lah, ada apalah, spend dapat pipian lah, nanti jadi jong lek. Baru 3 hari itu mana ada, udah seminggu tuh. Udah seminggu tuh lek jual gak laku-laku kan. Kota rambutan, tapi rambutannya udah hampir punah. Iya bang. Gak mati nih. Pakai ini gak mati deh, pakai Arthur. Oh, skip lagi ya. It's my turn. Do you want my power? Dih, gak mati juga bangsat. Dapat XP lah kita. Biasanya 12-15 kan, tinggal 9 aja XP ya. Ah ngarang lah ya. Baru 2 hari bang ya. Kayaknya aku kemarin disuruh XP itu udah seminggu lalu deh. Binjai di mana bang? Aku di 12, aku di Kuala bang. Lewat Binjai lagi bang. Dari Binjai 10 sampai 12 menit bang. Weh, aku sak boker. Aku boker dulu ya. Ini ayo dulu bentar ya. Aku sak boker nih. Ada yang mau ikut nggak? Ada yang mau ikut? Aku mau boker, ada yang mau ikut kalian? rusak. Bentar ya, aku boker dulu ya. Kayaknya tadi gara-gara makan coki-coki tadi. Halo Mas Nyap, halo. Bentar ya Mas.
Saya datang lagi. Aduh. Bosar kali dua batang keluar segini ada kumisnya, coy. Ada kumis ini kayak ikan lili. Tapi ke mana topiku? Bang Noel, apa nih? Masnya udah tadi pamit ya, Wak, lagi temenin istri di RS mau lahiran. Oke, Bang Bagas, semoga persalinannya berjalan lancar ya. Mama dan bayinya juga sehat-sehat selalu. Oke, Bang Bagas, thank you. Kemana nih, lagi ngerumput kah katanya? Lagi boker, Bang. Bang Noel, ini para ya uriku ke hoklaku katanya. Gak dikirim-kirim. Oh, Bang Noel di mana nih? Lupa, Bang Noel pun gak minta-minta. Aku pun lupa. Nah nih, share info.
Kita cicil lagi ya kan. Nah, dulu. Di type, type, di type sini ori ini. Mana orang ini? Oke. Lagi ori lagi nih. Oke. Teriak. Yo, rame kali sih dan coy. Waduh, kena tabrak, mau kasih ori. Kena tabrak, cok. Langsung party-party dia apa, bangsat. Nge-lag ini bikin males tuh, nge-lag kali tuh, gak bisa dipapai tuh. Duh, mana nih? Gak gerak cuy. Pukul. Lah, gak dapet XP lah kayak gitu cuy. Gak gerak weh, gak gerak. Gak gerak coy. Gak dapet XP nih kayak gini. Gak dapet XP lah itu. Nah, the job location orang bilang A B B C C C gitu ya. Ngelek banget. Ada pengalang bangnya bang, ada tembok nih bang. Tembok bajingan. Rame jadi di sini ya. Kok jadi rame nih? Ini game gimana nih sih dia nih? GG juga ada di sini. Oh, dia fokus di sini ya, fokus di senjatanya dia. Dia pakai apa ngakilnya? Oh, dia pakai Nine Tails. Berarti ronde kedua dia ya. Berarti dia ronde kedua tuh. Kalau kayak gitu ronde kedua tuh. Kalau pakai Nine Tails berarti dia ronde kedua, enggak turn pertama ngepick. Ini kita masih kurangan bug. Oke. Okay. Kurang ngambak kita nih. Kurang ngambak dikit. Mau yang makan kembang api dulu nih. Tapi ngelek kali juga nih, mau leveling pun ngelek banget. Mau ku atlas lah lu. Gulku tadi kayaknya ada 300 M lah, mana ya 300 M tadi ya. Oh, ku belikan pipian ya. Oh iya, ku belikan pipian tadi. Ku belikan pipian set. Ternyata aku tadi kepipian beli epil ring itu dia. Beli epil ring ini ya. Iya iya betul. Oke, kita habis dulu 340M lah. 380M, ntar ya kita diari dulu ya. Kita diari dulu, diari. Ngelek banget, bagusan diari aja. Oke. Kalau diari kita kasih dia mesenarinya yang bagus-bagus biar naik level. Jangan mesenari tuyul kalian bawa ini. Tengok itu kan. Masih belum semua nih, AOA dulu yuk, AOA. Yuk AOA. AOA. AOA belum, analisis belum. Analisis apa kita analisis ya? Bow aja ya, bow gue masih epil soalnya ini bow. Tinggal bow aja yang epil, yang lain udah jutsu semua nih. Jutsu, ini twilight, jutsu. Ini pun jutsu ini. Jutsu. Udah enak naikinnya. Oke, okay. Orang ini instru ya, kita coba pakai instru yuk. Kita bisa gak pakai instru ya kan? Dan orang-orang itu ya pakai instru ya kan? Kita tes sekali ya pakai instru. Bisa gak ya pakai instru aku? Aku bisa pakai instru nggak ya? Pakai instru apa kira-kira yang harus ke-ban? Nih, aduh nggak nge-ban.
apa dulu yang gue ambil ini, bang, bangsat, jadi serem gitu. Ini dulu ya. Stop poking me. Ini dulu deh. Ada dua aja deh. Stop poking me. Are you speaking to me? Ini tadi ya grimnya ya. I'm ready. Do you want my tower? War is a battle of wits. Apa tuh lagi nih, cuy? Kita ambil. Let's concentrate on the task at hand. Sudah rampe enggak ya? Systems online. Jalan saudara. Tuh. Terus apa lagi ya? Mili aja lagi deh, mili. Great. Jalan aja. Huh? Tuh. My lovely weapon. Ngapain aku bawa ini ya? Ngapain aku bawa prank udah ada hipo ya kan? Ini dia, ada itu lagi dia. Ya, Oracle ya. You may address me as Empress. How dare they belittle me? Lu gak bisa ternyata. Cepet lu. Do you want my power? Let's concentrate on the task at hand.
address me as Empress. You may address me as Empress. Cepat, woi. Telat. Paksanya ya ke situ ya. Oh, matilah lo gitu. Lah. Salah skill ya, cok. Salah turn dia, coy. Mesti gue bunuh sih ini panjangnya, ini panjangnya yang sakit nih. Panjang dia yang sakit tuh. Ih, cepatlah, jangan ngelek, coy. Gak bisa. Stop poking me. I'm ready. Mati lah ini panjangnya ini. Mati enggak ya panjangnya itu? Enggak mati kan? Bangsat, panjangnya enggak mati, coy. Ngelek. Mana mati lah ini? Is tebel dia ya ternyata ya. Si bajingan itu ternyata tebel. Cepatlah, jangan ngelek lah, aduh. Sakit deadly strike picking ternyata, bangsat. Tahu gitu aku prejinkan saya dia. Lengkap penderitaan ya kan? Lengkap penderitaan, cuk, cuk. Let's concentrate on the task at hand. Let's concentrate on the task at hand. This will be strikes. Cepet napa, jangan ngelek lo, kuat lo. Wih, aku mau deadly strike lo. Mati kok. Gak mati dia, cuy. Main pelan-pelan aja lah. Idih, kena semua lah, Dan. Bangsat. Silent semua, enggak mati dia tadi ya. Si bajingan ini enggak mati, cuy. Kena silent semua, cuy. Sengkal udah menang tadi ya, gara-gara ngelek. Kalau nggak ngelek udah pasti menang. Kalau ini masih 50-50 nih, silent semua lagi. Kalau nggak ngelek udah pasti wajib menang sih tadi aturannya. Ngelek pula, mau cemana kita bilang ya kan. Pelan aja mainnya, pelan. Dipusnya terus ya, bangsat. Matilah lo kayak gitu kita, cuk.
Ih, mati pula dia. Kalau dia tadi gak mati masih bisa harusnya lo. Udahlah, kalah kita. Kayak gitu, udah mati kita. Udah kalah kita, cuk. Cuman ya kan? Dia kita ngelek dia enggak. Udah mati kita, kalah lah. Sama aja itu pun aku apa enggak mati dia. Kita kuat enggak bisa kuat ya kan? Kalau udah menang kita ya kan? Sama aja gak mati ya kan? Kayak mana kita bilang cuy? Kita kuat-kuat tadi kan? Gak bisa, kita kuat pun dia nge-lag. Kita udah kuat-kuat tapi gak bergerak. Dia gak nge-lag, kita nge-lag. Apa karena kita cacat? Oke, satu kali lagi. Apa lagi? Oke. Kita pakai apa? Pakai Celestial aja kita. Pakai Celestial yuk, bosan pakai bow. Watch your back. Don't bother hiding. Tuh salah Bennett berarti ini. You may address me as Empress. Ini apa enggak ya? Apa ini ya? You may address me as my power, I'll live a righteous life and die a righteous death. Life and die a righteous death. Kalau mau dikombo bentar ya bang, seperti itu ya. Satu lagi apa ya? Apa gigas? Gigas mana gigas? Gigas? Oh, gigas sudah diambil ya ini. Apa ini? Yeah.
Dia ada tukang si darahnya juga ternyata ya. Go ahead, pick a target. Who's next? Gak keluar magicnya, bangsat. Sekali aja dong dia mukulnya dong. Oh iya ya, dia ada kunpen ya. Kenapa enggak kuholi aja, ada jebol lah tuh. Meninggoy lah kita coy. Sayang kali ya. Tuh jebol semua udah rata. A lively spirit is necessary. Awaiting orders. This is just a warm up. Who's next? Gak keluar magicnya. Jadi nggak ada multinya lagi. Everything in moderation. Udahlah percuma lah kayak gitu. Gak pernah multi cok, gak kayak di apa, gak kayak di PPP. Mana dia ada ini lagi? Ada window lagi, udah habis kita, habis kita. Orang yang banyak amat. Awaiting orders. Admiring my flesh again. The joy of death. A lively spirit is necessary. Gak pernah keluar magicnya. Udah menyerah, kita menyerah. Nabrak yang tadi lagi nggak tahu bang, yang tadi siapa pun nggak tahu nih, siapa nih bang Raka Galih nih, nggak tahu aku siapa pun yang tadi bang. Udah hancur, kita hancur. Hadir halo bang Yuna Senpai. Udah nggak bisa ya kan, udah susah. Gak pernah multi cok, gak pernah ngapa-ngapain dia. Makan gaji buta dia nih. Say the word. Yang tadi nge-lag, yang ini cacat. Nah kumat lagi nge-lag ini. Nah gak mau deh. Oke. Nah kita nge-lag. Raka Gali kan lah ya, Raka Gali lah ya.